Selamat datang dan bergabung dalam Pisil Talk episode perdana State Responsibility and COVID-19 Pandemic bersama saya, Nilam Antiokhtiniasari dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Tumantri, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Profesor Hikmanto Juwana, Profesor Atif Adepul Hayat, terima kasih atas waktunya telah join Excel Information ini adalah merupakan suatu evaluasi sukarela yang dilakukan yang bisa dilakukan oleh setiap negara dengan mendapatkan bahkan juga mereka mengatakan juga bahwa ini tidak menyebabkan negara. Hello everyone, thank you for attending this Israel Talk series. And tonight, we're going to discuss about Islamic law and international law, peaceful resolution of disputes. In traditional dispute resolution in Islamic law, it takes place on the basis of the Quran, Sunnah, and the Prophet. So it's just a very different relationship. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ISIL Talk yang ketiga yang tentunya semakin seru lagi karena di kesempatan kali ini ada topik yang tidak biasa kita bahas dan pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita para pembicara yang luar biasa yang sudah lama sekali melakukan riset di topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya mari kita berikan kesempatan opening remarks kepada Ketua Umum Indonesian Society of International Law Lecturers, Bapak Dr. Ari Afriansyah. Kepada Pak Dr. Ari, saya persilakan. Terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan ISIL yang terhormat, dan Bapak-Ibu sekalian yang di luar sana, terima kasih telah bergabung di ISIL Talk kali ini, yang mana memang kita semua ini orang-orang luar biasa, sampai pembukaannya saja ada yang di mobil, begitu sekalian. Luar biasa memang. Saking sibuknya kita semua, tapi dimanapun, kapanpun kita tetap melaksanakan acara ini. Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini, memang sangat-sangat progresif, di mana kemungkinan ini secara fakta belum terjadi, tapi besar kemungkinan itu akan dilakukan oleh umat manusia ke depannya. Space frontiers menjadi sesuatu hal yang beyond our comprehension, tapi juga tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Bukannya tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Nah, kita dari sisi
aturan hukum internasional, kita akan coba untuk mengeksplorasi dan bagaimana kemungkinan ke depannya. Saya rasa ini akan menjadi hal yang akan baik untuk kita diskusikan bersama. Seperti yang sampaikan tadi, pembicaraan sudah luar biasa. Ada Ibu Aryuni, Ibu Adi, dan yang paling penting adalah juga tidak kalah pentingnya yaitu adalah Pak Mardianis ya, sebagai peneliti utama di LAPAN. Beliau ini juga sudah sangat lama meneliti tentang studi angkasa. Nanti akan berbagi ilmunya dengan kita. Bu Adi akan nanti berbicara dari sisi geopolitiknya, dan kemudian Bu Aryuni dari sisi privatisasinya. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar lagi. Pasti Bapak-Ibu semua sudah looking forward kepada diskusi kali ini. Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa mulai ISIL kali ini tentu hanya akan gratis kepada anggota ISIL. Dan untuk Bapak-Ibu yang belum menjadi anggota ISIL, dimohon kontribusinya sedikit untuk juga membantu pengembangan daripada hukum internasional di Indonesia. Terima kasih dari saya. Semoga selamat berdiskusi dan semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum, Pak Dr. Ari. Dan tentu saja untuk memandu acara pada kesempatan kali ini ada Mas Rian, dosen dari Universitas Mataram, yang mengambil studi S1 di Universitas Mataram, lalu melanjutkan S2 di Universitas Brawijaya. Beliau berpengalaman juga dalam Excel Future Leaders dan juga melakukan riset tentang hukum internasional dengan juga Utrecht University. Beliau akan memandu kita dan saya persilakan kepada Mas Rian untuk memulai acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semua, atau kalau ada mahasiswa yang hadir, selamat datang pada ISIL Talk pada pagi hari ini. Mas Rian? Halo Mas Rian? Halo? Ya, suaranya hilang. Videonya juga hilang Mas Rian. Halo? Ya. Halo, Rian. Rian? Mas Rian ini ada di Mataram, jadi mungkin ada koneksi sedikit terhambat. Mas Rian? Halo, Mas Ari. Suara saya kedengeran, Mas? Ya, sekarang sudah. Videonya nggak ada, Mas. Oh. Ya, sudah videonya. Sekarang suaranya belum. Baik, Mas Rian, dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat datang di ISIL Talk pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Rian, nama lengkap saya Muhammad Redesa. Pada hari ini kita membahas tema yang sangat menarik, itu kalau sudah, biasanya anak muda kalau mendengar kata SpaceX itu adalah perusahaan yang sangat familiar, karena pemiliknya yang begitu populer, Elon Musk. Itu mempunyai cita-cita yang luar biasa, bagaimana dia punya cita-cita supaya masyarakat di bumi bisa jalan-jalan ke ruang angkasa. Sehingga salah satu fenomena yang dibuat dimulai dengan SpaceX, mampu membuat beberapa roket dengan istilah Falcon, yang mempunyai ciri khas tersendiri roket dari SpaceX adalah bahwa tidak ada roket yang dibuang sama sekali dari mereka. Jadi roketnya terbang sampai ruang angkasa, lalu sisanya itu kembali ke bumi di posisi yang sangat sempurna. Itu khas dari SpaceX. Dan apabila kita melihat rencana SpaceX beberapa tahun ke depan, bahwa SpaceX berencana ingin membuat rencana tourism on space bersama 4 perusahaan lain.
Sehingga tema dengan topik tema hari ini yaitu SpaceX and the privatization of space. SpaceX dan privatisasi dari space itu menjadi sangat beyond kita bahas dan memang belum terjadi pada saat ini. Pada tahun 1962, Majelis Umum PBB sudah mencoba memberikan prinsip-prinsip bagaimana yang seharusnya dapat dilakukan di terhadap subjek hukum yang dapat dilakukan di outer space. Tetapi apakah ini masih kira-kira masih bisa digunakan? Karena melihat bahwa sebenarnya beberapa rekomendasi diantaranya adalah bahwa kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa untuk kepentingan kerjasama dan pemahaman internasional. Tetapi dengan kemajuan saat ini adalah kemajuan yang didapatkan dan dikembangkan oleh industri-industri yang sifatnya privat itu ternyata sangat masif dan sangat maju. Apakah hasil dari pembahasan tahun 1962 dan traktat tahun 1966 itu masih relevan pada saat ini atau tidak, itu akan nanti kita akan bahas dengan tiga narasumber pada kesempatan hari ini. Yang pertama nanti akan dibahas oleh Ibu Dr. Aryuni Yulistianingsih dari Fakultas Hukum Universitas dari UNSUD, yaitu bagaimana privatisasi luar angkasa yang ditinjau dari sudut pandang hukum internasional. Lalu yang kedua adalah dari Bapak Dr. Merdianis, bagaimana dampak hukum dari keberhasilan peluncuran roket yang berpenumpang oleh SpaceX ke stasiun luar angkasa ditinjau dari hukum keantariksaan, karena kebetulan, dan bagaimana Indonesia melihat, karena kebetulan Pak Dr. Mardianis dari LAPAN. Dan yang terakhir itu dari Ibu Dr. Adi Kusumaningrum membahas tentang bagaimana peluncuran roket berpenumpang SpaceX ke ruang angkasa dan terhadap situasi geopolitik dunia pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Aryuni dan selanjutnya dilanjutkan kepada Bapak Dr. Mardianis dan Ibu Dr. Adi. Kami persilahkan Bu Dr. Aryuni. Terima kasih atas waktunya ya Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta ISIL Talk pagi hari ini ya. Kali ini saya akan membawakan tema privatisasi luar angkasa menurut hukum internasional. Bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kegiatan ruang angkasa yang awalnya hanya fokus pada research and development ini telah memasuki era komersialisasi dan privatisasi. Next untuk slide-nya. Sejak tahun 80-an ini sudah muncul perusahaan swasta yang bergerak di bidang komersialisasi. Dan saat ini bidang komersialisasi yang sudah dilakukan antara lain di bidang komunikasi, kemudian remote sensing, mining, ya, asuransi, kemudian tadi space tourism yang kemungkinan ke depan akan semakin bisnisnya akan semakin berkembang. Oke. Daftar perusahaan swasta yang telah melakukan kegiatan. Slide keempat, ini daftarnya airspace, terus Orbital Science Corp. Ya, slide berikutnya. Ya, kemudian Sealance, Virgin Galactic dan tadi SpaceX. Nah, ini keberhasilan SpaceX yang terbaru adalah pada tanggal 31 Mei kemarin sudah berhasil mengangkut ya dua astronot NASA ke ISS. Ya. Keberhasilan ini tentunya akan memasuki suatu new space industry. Ya. Jadi akan semakin banyak keterlibatan swasta dalam kegiatan ini. Ya. Maka akan semakin dipertanyakan ya apakah prinsip-prinsip dari dalam hukum ruang angkasa yang awalnya untuk tujuan bersama, kemudian kalau privat ini biasanya akan fokus pada
atau orientasi pada keuntungan ini masih bisa memadai. Jadi permasalahan yang dibahas tadi ini adalah bagaimana privatisasi luar angkasa menurut hukum internasional. Oke, slide berikutnya. Next, mengenai privatisasi. Terus. Istilah komersialisasi dan privatisasi ini sering digunakan secara bersamaan. Ya. Sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Kalau komersialisasi adalah segala macam bentuk aktivitas untuk memperoleh keuntungan, jadi bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan privatisasi adalah sudah pengalian kepemilikan dari operasional pemerintah kepada swasta. Berikutnya, kebijakan privatisasi ini telah menjadi kecenderungan global yang terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang. Dan privatisasi atau penjualan aset negara dipandang sebagai agenda ekonomi yang wajib guna menghindari ekonomi biaya tinggi dan melalui pelepasan perusahaan negara yang menguras anggaran. NASA juga telah melakukan hal ini karena telah ada terdapat pemotongan anggaran untuk NASA sekitar 300 juta US dollar pada tahun 2012. Next, sehingga NASA telah melakukan privatisasi, melakukan kontrak-kontrak dengan perusahaan swasta. Ini antara lain NASA dengan Orbital Science, kemudian NASA dengan Bigelow, kemudian NASA dengan SpaceX, ya, dengan program-programnya. Ya. Sehingga kalau kita bandingkan antara industri atau skenario lama dan baru, tren ke depan ini, kalau pada tahun 60-an, sebagian besar perusahaan dibentuk oleh Aeronautica, kemudian tren masa depan ini akan semakin banyak privat yang melakukan investasi, kemudian waktu itu biaya pengembangan tidak menjadi masalah, yang baru dibutuhkan konsep baru yang faster, better, dan cheaper, kemudian dulu fokusnya hanya di bidang telekomunikasi, sekarang semakin berkembang. Tadi bidang-bidang yang sudah disebutkan antara lain turisme, penambangan, dan sebagainya. Kalau dulu dominasi dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan telekomunikasi, sekarang potensi untuk menambah aktor baru, swasta atau individu akan semakin banyak. Ya. Dan dukungan untuk ke depan bisa berasal dari swasta. Next. Ya. Sehingga privatisasi luar angkasa menjadi tren perkembangan industri luar angkasa ke depan. Nah, apakah kerangka hukum angkasa yang ada saat ini masih memadai untuk mengatur permasalahan ini? Ya. Berikutnya. Next. Ya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu sumber utama hukum ruang angkasa. Yang pertama adalah Outer Space Treaty tahun 67, kemudian Rescue Agreement tahun 68, Liability Convention tahun 72, Registration Convention 76, dan Moon Agreement 84. Sedangkan prinsip-prinsip hukum ruang angkasa yang telah kita ketahui bersama bahwa negara dapat melakukan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa untuk kepentingan semua umat manusia, kemudian terdapat kebebasan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai, adanya larangan kepemilikan dan non-sovereignty, kemudian tanggung jawab negara atas kegiatan entitas non-pemerintah. Selanjutnya, ya. Kemudian jurisdiksi dan kontrol serta kepemilikan space object dari negara pendaftar, serta adanya larangan menimbulkan gangguan yang berbahaya dan kontaminasi, serta kegiatan harus dilakukan berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Ya. Kita melihat dahulu bagaimana keterlibatan swasta dalam kegiatan ruang angkasa berdasarkan hukum internasional. Kita lihat dari artikel 1 Outer Space Treaty bahwa disebutkan the exploration and use of outer space dan seterusnya for the benefit and in the interest of all countries, yeah, irrespective of the degree of economic, yeah, and shall be the province of all mankind. Yeah. Next. Nah, di sini jadi dibolehkan untuk melakukan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Nah, cuma nanti ada penafsiran bagaimanakah
penerapan dari Province of Mainkan, ya. Apakah ini kemudian dapat dinikmati oleh semua negara atau hanya negara tertentu yang menikmatinya? Oke, berikutnya. Kemudian dasar berikutnya di pasal 6 Authorities Treaty, di situ ada kalimat bahwa kegiatan dapat dilakukan by non-governmental entities. Ya. Dengan syarat shall require authorization and continuing supervision by the appropriate state party. Ya. Berikutnya. Ya. Pasal tersebut telah menunjukkan dibolehkannya kegiatan ruang angkasa untuk tujuan komersial oleh swasta melalui otorisasi dan pengawasan dari negara di mana perusahaan didirikan. Jadi negara mempunyai kewenangan untuk mengontrol kegiatan dan memberi izin. Kemudian pasal 9, di sini ada kata-kata an activity or experiment planned by it or its nationals. Kata nationals ini menunjukkan ada warga negara atau swasta dapat melakukan kegiatan di situ. Next. Kemudian terkait dengan keterlibatan swasta, maka dapat juga kemudian dikaji mengenai rescue agreement. Di sini ada konsep bahwa astronot sebagai duta manusia. Ya. Menimbulkan permasalahan apakah awak pesawat komersial atau kemudian space tourism itu dapat dikategorikan sebagai envoys of mankind, ya, duta umat manusia. Berikutnya. Mengenai Liability Convention 72, ini bahwa negara peluntur bertanggung jawab memberikan rugi atas seluruh kerugian yang disebabkan oleh objek angkasa. Kemudian dalam Registration Convention, implementasi dari pasal 8 Outer Space Treaty, di sini mengatur bahwa negara yang mendaftarkan objek ruang angkasa akan mempunyai yurisdiksi dan kontrol termasuk pada personilnya. Dalam Moon Agreement ini dikatakan perjanjian yang gagal, ya, karena sampai saat ini baru 18 negara yang menjadi pihak, sedangkan space power seperti Amerika Serikat dan Rusia belum meratifikasi. Nah, di sini dalam pasal 11 diatur bahwa state parties to this agreement hereby undertake to establish an international regime including appropriate procedures to govern the exploitation of the natural resources of the moon. Jadi negara dianjurkan untuk membentuk rezim internasional yang mengatur bagaimana prosedur untuk eksploitasi dari sumber daya alam di bulan. Dari dasar hukum tersebut, kita mengetahui bahwa privatisasi di ruang angkasa adalah legal karena secara implisit telah diatur dalam Outer Space Treaty. Namun kerangka hukum ini belum dapat atau tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat privatisasi. Berdasarkan Outer Space Treaty, negara yang bertanggung jawab atas semua kegiatan ruang angkasa, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi karena dalam hukum internasional tidak mengatur secara jelas bagaimana tanggung jawab swasta, maka beberapa negara telah membuat hukum nasional yang mengatur kegiatan swasta. Antara lain, di Amerika Serikat telah melakukan banyak aturan, National Space Policy 96, Commercial Space Act 98, sampai kemudian ini US Commercial Space Launch and Competitiveness, ini tahun 2015, yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi swasta melakukan investasi kegiatan di ruang angkasa. Jadi ini sangat mendorong kegiatan swasta. Kemudian Luxembourg ini tahun 2017 telah mengeluarkan The Grand Duchy of Luxembourg, The Exploration and Use of Outer Space yang menyatakan space resources are capable of being appropriated. Jadi di sini undang-undang ini mengakui kepemilikan hasil sumber daya alam ruang angkasa yang dilakukan oleh swasta. Terdapat pula aturan bahwa perusahaan komersial dapat untuk memiliki sumber daya di ruang angkasa. Nah, ini tuh akan kalau dikaitkan dengan prinsip yang dalam space treaty menjadi suatu kajian yang menarik.
berikutnya. Beberapa permasalahan yang muncul ketika dilakukan privatisasi luar angkasa, yang pertama tadi, bagaimana penerapan konsep eksplorasi ruang angkasa untuk semua umat manusia versus dengan profit oriented. Ini masih banyak negara yang mempunyai penafsiran atau interpretasi tersendiri. Kemudian masalah tanggung jawab negara atas kegiatan yang dilakukan oleh privat, tadi sudah diatur dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Water Peace Treaty, bahwa negara yang mempunyai tanggung jawab internasional. Berikutnya, ya. Mengenai masalah liability, Amerika Serikat telah buat aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah dan swasta jika terjadi kerugian. Jadi modelnya, Amerika Serikat nanti akan mewajibkan perusahaan swasta untuk menutup asuransi ganti rugi tanggung jawabnya. Ya. Ini diatur dalam amandemen Commercial Space Lands Act. Selanjutnya. Nah, masalah berikutnya bagaimana mengenai kepemilikan sumber daya alam ruang angkasa. Tadi di undang-undang di Luxembourg sudah membolehkan untuk kepemilikan sumber daya alam. Walaupun di akhir undang-undang itu ada deklarasi harus dilakukan menurut hukum internasional, tapi bagaimana implementasi dari deklarasi tersebut? Kemudian bagaimana mengatur eksplorasi di bulan dan benda langit lainnya sebagai kawasan Common Heritage of Mankind? Kalau kita lihat beberapa kawasan di bumi yang menjadi Common Heritage of Mankind, misalnya di hukum laut ada seabed area, maka dapat mengacu pada UNCLOS ya untuk membentuk suatu badan yang mengatur eksplorasi di bulan ya. Ada International Seabed Area. Nah, ini sebagai suatu proposal ke depan perlu dibentuk ya badan yang mengatur eksplorasi di bulan. Selanjutnya, nah, kemudian permasalahan lain mengenai status turis dan awak pesawat ruang angkasa. Ini juga menjadi permasalahan tersendiri yang nanti akan dikaji lebih lanjut oleh pembicara berikutnya. Ya, selanjutnya, ya, mengacu pada artikel 4, 7, ya, dan 9 bahwa tanggung jawab kegiatan ruang angkasa terletak pada negara. Memastikan bahwa aktivitas luar angkasa yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah sesuai dengan ketentuan Outer Space Treaty, khususnya tentang persyaratan otorisasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Sebagai simpulan, ya, ini yang pertama tadi, keterlibatan swasta dalam kegiatan ruang angkasa legal menurut Outer Peace Treaty dan negara yang bertanggung jawab secara internasional terhadap kegiatan tersebut. Negara-negara telah mengatur tanggung jawab swasta dengan cara swasta dapat menutup asuransi tanggung jawabnya. Yang ketiga, diperlukan kerangka hukum internasional baru yang lebih detail mengatur mengenai mekanisme eksplorasi ruang angkasa dan kepemilikan sumber daya alam. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Aryuni yang mengucapkan luar biasa. Ternyata ada dua negara yang sudah menganggap ya boleh-boleh saja memprivatisasi di ruang angkasa seperti US dan Luxembourg. Nah, sehingga mereka membuat competitiveness malah terhadap perusahaan-perusahaan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga wajar Amerika misalnya banyak merencanakan perusahaan-perusahaan mereka ingin membuat agenda-agenda pariwisata di luar negeri di ruang angkasa. Kalau Indonesia pariwisatanya masih pantai gitu. Kalau mereka sudah pengen ke ruang angkasa aja. Lalu ini jadi sangat menarik sehingga kita mungkin bisa ngelihat sekarang bagaimana kira-kira di Indonesia atau LAPAN melihat kira-kira dampak hukum dari dengan SpaceX dapat melakukan dan sukses melakukan peluncuran roket yang berisi astronot kemarin dari hukum keantariksaan, kira-kira pandangan LAPAN khususnya dalam hal ini yaitu dari Pak Dr. Mardianis kira-kira seperti apa. Kami persilakan Pak Dr. Mardianis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Si. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Zaki, kemudian Pak Riyad Yusah yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang penerbangan antariksa manusia oleh SpaceX, implikasi terhadap hukum antariksa. Saya perkenalkan diri, nama saya Mardiani, saya di 8, pegawai 8, juga sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Surya Dharma. Di Surya Dharma mulai 2015 yang lalu, baru 5 tahun. Sedangkan di 8 sudah 28 tahun, cukup lama. Saya juga sudah menerbitkan buku Hukum Antariksa, kemudian juga chief editor dari jurnal KKPA ini. Jadi kalau ada yang berminat untuk menulis dari sisi hukum internasional tentang penerbangan dan antariksa bisa masuk sini. Lanjut, Pak. Halo, tolong dilanjutin slide-nya. Oke, ini sistematika yang ingin saya informasikan, yaitu New Space or Space 2.0. As disruptive space technology. Awalnya saya bukan ini yang butir satu, tapi SpaceX as game changer. Tapi begitu saya melihat bahwa bukan satu-satunya SpaceX yang menjadi perubah permainan, saya rubah menjadi New Space and Space 2.0. Lanjut, Pak. Tolong lanjut slide-nya. Next. Halo. Ya. Ini yang namanya di gambarnya aja, Pak. Balik ke gambarnya aja, Pak. Mbak. Ya. Ini perkembangan sekarang tentang teknologi antariksa. Bahwa orang antariksa bilang Space 2.0 itu sekarang menyebutnya New Space. Kalau di industri itu sudah sekelas sekarang itu 4.0. Tapi di Space baru dihitung 2.0. Kenapa masih 2.0? Karena dia mulai produksi massal. Era sekarang itu mulai berproduksi massal. Dulu Space itu hanya bikin semua satu-satu. Semua satelit dibikin satu-satu, kemudian peluncur juga satu-satu, enggak ada yang dibikin massal. Nah, baru era ini yang diproduksi massal. Kemudian ada perkembangan baru di bagian kiri yang JSO. Itu kecenderungan barunya adalah bahwa nanti itu satelit Galileo lah orang berpikir. Ke orbit rendah. Sedangkan yang JSO itu benar-benar untuk yang paling gede. Kalau dulu orang satelit di JSO itu hanya 1 sampai 3 ton, nanti itu di atas 5 ton semua. Dan dia digunakan untuk ATS. Apa itu? Teknologi yang berkelas tinggi. Jadi rata-rata itu kemungkinan nanti itu lebih mengarah kepentingan negara maju full. Sedangkan negara berkembang akan pindah ke bawah yang di orbit rendah. Karena kenapa itu seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi, cheaper, murah, kecil, dan cepat. Itu. Nah, nanti di space juga sekarang itu sudah
integriti semua urusan. Jadi semua urusan udah dalam kehidupan sehari-hari kita memakai yang namanya teknologi space. Mulai dari yang namanya pembantu sampai presiden. Pakai yang namanya itu. Nah, yang perlu diingat bahwa teknologi space itu adalah disruptif. Kenapa? Kita bisa lihat handphone yang dicontohkan di gambar ini. Berapa produk handphone yang tergincir gara-gara tertendang dari pasar gara-gara smartphone yang sekarang. Ini dilambangkan dengan jenis-jenis handphone lama. Demikian cepatnya begitu muncul smartphone ini ketendang semua dari pasar. Nah, ini yang perlu kita waspadai, termasuk SpaceX. Dengan SpaceX muncul yang dulu bahwa peluncuran hanya domain negara. Tidak ada domain yang namanya hanya dua domain, NASA dan lembaga antariksa dan DOD, sekarang pindah ke swasta. Swasta, dan itu pun bukan hanya SpaceX. Jeff Bezos, kemudian ada beberapa perusahaan yang juga mengembangkan dalam varian yang berbeda. Nah, perkembangan inilah yang akan mengkhawatirkan bagi pemain lama seperti Soyuz dan Ariane. Biasanya di peluncur ini hanya tidak banyak pemain. Satu adalah dulu itu Soyuz, kemudian Ariane, kemudian Long March, kemudian India dengan JSLV. Serta Jepang yang hanya untuk kebutuhan sendiri dengan H2. Nah, dengan pemain yang sangat sedikit di sini, dengan terobosan SpaceX muncul juga perusahaan baru. Yang kayak saya lihat ada 12 perusahaan yang membuat yang namanya teknologi, jenis menawarkan teknologi untuk wisata. Nanti akan saya sampaikan. Lanjut ke bawah, Pak. Bu. Slide berikutnya. Terus, ini sudah lewat. Terus, ini keterangan dari yang saya sampaikan intinya itu. Terus, lanjut, Pak. Lanjut. Tentang Space 2.0. Terus. Nah, ini teknologi disruptif. Terus, lanjut. Nah, ini. Ini berbagai varian teknologi yang ditawarkan dengan harga yang contoh stratosphere yang balon itu 1,7 M. Kemudian ini yang SpaceX. SpaceX ini menawarkan lebih murah daripada Ariane 20-25%. Ariane yang selama ini tingkat kesuksesannya hampir 99,9%, yang hampir dia tidak pernah gagal, itu juga khawatir dengan munculnya SpaceX. Kemudian Jeff Bezos dengan Blue Origin, ini suborbital. Kemudian juga wisata ke ISS yang dulu ditawarkan sangat mahal oleh Soyuz semenjak Challenger meledak, dalam artian semenjak pihak Amerika tidak mampu lagi, tidak punya wahana ke ISS, semenjak itu harga naik. Lanjut, Pak, ini Virgin Galactic juga. Dan ini adalah hotel di antariksa. Nah, ini sejarah perjalanan manusia ke antariksa. Kita lihat mulai dari si Yuri Gagarin tahun April 12 1961 sampai yang terakhir dua astronot SpaceX. Itu berjumlah berarti 568 orang. Siapa mereka?
Dengan yang terakhir yang disampaikan Bu Yuni tadi, dua astronot. Siapa mereka? Mereka itu terdiri dari astronot, kru ISS, engineer, para peneliti yang diterlibatkan dalam kegiatan keantariksaan. Dalam arti untuk penelitian. Dan di Indonesia dulu pernah Pratiwi Subandarmono yang rencananya akan ikut. Tapi dia langsung jadi mantan calon. Itu dia omong sendiri. Kemudian lanjut, Mbak. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini jenis yang ditawarkan untuk mengimbangi yang namanya jenis-jenis variasi perjalanan dengan teknologi antariksa ke depan. Mulai dari balon, ada 12 jenis penawaran. Lantas, seperti apa aspek hukumnya? Itulah yang krusial perlu dipertanyakan. Lanjut, Mbak. Sama jenis perusahaannya ini. Lanjut. Nah, ini implikasi hukum. Pertama adalah permasalahan astronot. Kemudian turis antariksa dan perlakuan terhadap mereka. Sebagaimana kita ketahui, yang kedua adalah pengaturan lalu lintas penerbangan antariksa. Ada tiga standar di sini. Kemudian juga peluang space mining. Ini bentrokan pasal 2 dan pasal 6 Outer Space Treaty. Lanjut, Mbak. Nah, ini hukum antariksa yang ada. Sampai sekarang ini seluruh hukum antariksa terkait dengan ini semua. Dan saya tidak akan menyoroti yang namanya prinsip soft law di samping, kemudian bilateral, star, kemudian WMD, kemudian related ini. Tapi hanya fokus ke hard law yang di kanan atas, kiri atas. Tidak termasuk yang Cape Town Convention dan Space Protocol. Jadi hanya masih dalam konteks terbatas ya, karena mengingat waktu dan kesempatannya yang cukup singkat dalam satu kali pertemuan. Saya rasa dari hard law yang ada saja. Lanjut, Mas. Dari hard law ini kita melihat tiga. Dan yang pertama adalah tentang status di antariksa. Selama ini SpaceX atau yang namanya kegiatan peluncuran itu adalah berangkat dari negara sendiri, pulang ke negara sendiri. Itu selama ini. Berangkat dari negara sendiri, country A tetap di country A. Atau dari country B tetap kembali turun di teritorial sendiri. Ini ano. Kemudian di samping itu ada zona yang namanya perbedaan antara zona yang tidak diatur. Kenapa? Ketinggian terbang rata-rata hanya 36.000, 45.000 yang paling tinggi feet atau 36.000 kilometer. Setelah itu di atas itu rata-rata urusannya udah berbeda. Hanya pesawat tempur yang sampai ke sana. Lanjut, Mas. Baru urusan antariksa. Kemudian ini yang pertama pertanyaan kunci. Pasal 5, astronot adalah sebagai duta umat manusia. Negara pihak wajib memberi bantuan jika terjadi kecelakaan. Kemudian mengembalikannya ke negara peluncur. Itu kewajiban dalam pasal 5 Outer Space Treaty. Sedangkan dari rescue agreement, benda antariksa yang jatuh atau kecelakaan di wilayah suatu negara, wajib diberikan pertolongan untuk keselamatan. Kemudian benda antariksa yang jatuh di wilayah bebas atau wilayah internasional, negara terdekat wajib memberikan upaya pertolongan pertama. Kemudian benda antariksa yang wajib dikembalikan atau diberitahukan kepada negara asalnya, negara pendaftar atau negara peluncur. Jadi ada kewajiban, tiga kewajiban negara, baik dia langsung atau tidak langsung berdekatan dengan itu. Nah, di sini tidak ada definisi astronot.
apa yang semua peserta penerbangan, apakah semua peserta penerbangan antariksa dapat dikategori astronot atau ada pembatasan untuk astronot? Ini belum ada aturan yang sekarang. Kemudian perlu diperlukan definisi astronot atau kriteria seorang astronot sehingga dia dapat diperlakukan persis sama seperti Space Treaty Pasal 5 dan Rescue Agreement 1968. Lanjut, Mas. Lanjut. Halo. Ya, ini tentang pengaturan lalu lintas penerbangan antariksa. Tadi saya menyampaikan bahwa perjalanan ke antariksa itu ada tiga varian kalau orang hukum memandangnya. Pertama adalah orbital, perjalanan ke ISS dari bumi langsung ke ISS, direct dalam arti. Yang kedua adalah orbital, dari bumi langsung ke atas ke SpaceX tapi ikut mengorbit, jalan-jalan. Itu yang ada ditawarkan. Yang ketiga adalah yang suborbital. Nah, yang suborbital inilah yang akan peluangnya perdana tercapai untuk wisata antariksa. Di samping yang ISS yang sudah berjalan. Jadi, setelah perjalanan ke ISS yang sekarang dilakukan oleh dua astronot Amerika yang ke ISS dengan SpaceX-nya Mei kemarin, itu lanjutan dari kegiatan keantariksaan, lanjutannya adalah ke arah suborbital. Seperti apa suborbital itu? Ini definisinya. Nuansanya adalah penerbangan plus. Jadi penerbangan, tapi ada urusan krusial. Itu versi dari Eropa. Sedangkan Amerika, semua yang terkait dengan Challenger, penerbangan Challenger, itulah penerbangan antariksa. Seperti penerbangan Challenger yang lalu, Space Shuttle, itu penerbangan antariksa. Mau roket, mau anu. Sedangkan di Uni Eropa, itu roket tidak termasuk. Kemudian pesawat antariksa yang ditenagai roket tidak termasuk. Lanjut, Mas. Nah, ini elemen yang akan menjadi perhatian secara hukum. Mulai dari notifikasi, non-approbation, approbation, responsibility, registration, liability, dan termasuk radio frequency debris dan sharing information. Dengan banyaknya aspek yang akan dibahas dalam perjalanan manajemen lalu lintas, tapi intinya apa? Bahwa lanjut, Mas. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini model yang suborbital. Berangkat yang awalnya hanya berangkat dari negara A kembali ke negara A, nanti itu tidak. Berangkat dari negara A, nyampe turun di negara B. Inilah penerbangan yang digantikan nantinya yang akan ke depan. Dan ini kemungkinan sudah mulai beroperasi 2024 atau 2025. Kita predik bisa jadi lebih cepat. Dengan tadi yang saya sampaikan, disruptif, ini dia pengennya cepat, murah, dan sebagainya. Dan ini, penerbangan ini adalah penerbangan cepat. Kenapa penerbangan cepat? Mulai dari Jakarta, Amerika, kalau bisa kita tempuh adalah 10 jam atau 12 jam, itu bisa hanya 1,5 sampai 2 jam maksimum. Itu sudah termasuk ngantri. Perjalanannya menjadi hanya 1 jam kurang. Karena memanfaatkan rotasi bumi. Dengan keluar dari orbit trajektori, dia akan memanfaatkan rotasi bumi. Lanjut, Mas. Halo? Ya. Nah, isu ini sudah dibahas di ICAO
semenjak 2004 malahan. Cukup lama pembahasannya. Perjalanan sampai 2009. Ini adalah bicara tentang bagaimana mengoperasikan pesawat ini. Pesawat yang berbeda dari yang dulu untuk kegiatan antariksa. Kalau dulu tadi saya sampaikan, Challenger itu berangkat dari Amerika, turun balik ke Amerika. Soyuz juga demikian, berangkat dari Amerika, Rusia atau Baikonur, balik di Baikonur lagi. Nanti itu tidak demikian. Dia juga menggantikan penerbangan jarak jauh yang ada. Akibatnya pesawat jarak jauh siap-siap bisa terhengkang dari pasarnya. Karena ini sangat cepat dan jauh, sisi para bisnis akan sangat mengakomodir dalam versi mereka. Lanjut. Nah, ini tawaran dari Spanyol. Suborbital itu ada dual jurisdiction. Untuk dari Spanyol ke US, mereka dual jurisdiction. Itu sarannya. Saran mereka dalam aturan untuk mereka. Apakah mungkin yang jelas, yang perlu diketahui, ini akan digagas oleh EQ dengan koordinasi dengan lembaga antariksa ITU, COPUS, dan WAO, dan termasuk semua aspek yang related, organisasi internasional yang related, yang dilibatkan dalam pembahasan ini. Nah, berbagai usulan tadi mengenai definisi aja udah ada 3 varian. 1 versi Eropa, 2 versi ICAO, 3 versi Amerika. Versi Eropa berbeda dengan versi Amerika. Versi ICAO adalah penerbangan plus specific rocket. Bahasanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Yang pertama tadi itu tentang space traffic. Yang ketiga adalah peluang space mining. Ada beberapa perusahaan yang punya program untuk sumber daya antariksa. Dengan capaian SpaceX, semakin timbul keyakinan bahwa eksplorasi sumber daya antariksa sangat mungkin dapat diwujudkan dalam, walaupun era pembentukan ini belum terpikirkan. Jadi dengan bahasa yang ini, jelas bahwa Space Treaty belum memikir tentang ini. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau kita bicara hukum internasional kepemilikan sumber daya. Yang pertama itu ada sumber daya yang dianggap dimiliki oleh negara, seperti cadangan minyak di wilayah nasional atau stok ikan dalam zona ekonomi eksklusif suatu negara. Itu dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua adalah tidak dimiliki siapapun atau dikenal dengan res nullius, maka tidak diperlukan regulasi atau manajemen. Namun beberapa zona di butir dua ini telah ada secara historis diambil oleh negara, seperti yang terjadi pada Antartika sebagai contoh. Nah, yang ketiga, yang jadi persoalan di sini adalah butir yang ketiga, yaitu sumber daya yang dianggap sebagai milik bersama, dalam hal ini tidak dapat dimiliki oleh masing-masing individu negara, dan dianggap sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia. Ketika suatu sumber daya dianggap sebagai res komunis, diasumsikan bahwa semua negara berhak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai penggunaannya dan untuk berbagi manfaat ekonomi dari eksploitasinya. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh-contoh aturan res komunis. Yang pertama adalah pasal 11 paragraf 4 perjanjian bulan. Negara pihak memiliki hak untuk eksplorasi dan penggunaan bulan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atau atas dasar kesetaraan sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan perjanjian ini, perjanjian bulan maksudnya. Kemudian ada Konvensi Peraturan Sumber Daya Mineral Antartika, KRAMRA. Membahas kemungkinan eksploitasi Antartika, ini dulu,
yang sudah ada yang mencuri start di Antartika, tapi ini jadinya tidak berlaku. Kemudian protokol 98 tentang perlindungan lingkungan terhadap perjanjian Antartika yang dilarang pengambilan dari wilayah melalui moratorium 50 tahun. Jadi Antartika menjadi common free. Jadi dicegah semua orang untuk mengambil yang namanya sumber daya selain hanya untuk tujuan penelitian. Kemudian bagian 11 UNCLOS menjadikan sistem yang diatur secara internasional untuk dieksploitasi sumber daya di area tersebut. Yang ini yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Kemudian pasal 136 UNCLOS, area dan sumber daya adalah warisan bersama, laut adalah warisan bersama umat manusia. Lanjut. Nah, kemudian ada pasal 11 ayat 5 perjanjian bulan. Negara pihak pada persetujuan ini berjanji untuk mendirikan suatu rejim internasional termasuk prosedur yang tepat untuk mengatur eksploitasi sumber daya bulan seperti eksploitasi sumber tersebut akan menjadi layak. Ketika dalam artian. Ini mirip dengan yang disampaikan tentang laut seabed and subsoil yang di ISBA atau ISA, International Seabed Authority. Ada otoritas pertama yang dibentuk untuk mengelola itu. Nah, yang harus diketahui, dia mengelola semuanya harus ada bayar fee 2,5%. Nah, apakah ini akan berlaku untuk antariksa? Kita belum tahu karena masih dalam proses pembahasan. Kemudian juga ada deklarasi kerjasama internasional yang 96. Menyatakan bahwa artikel 1 pasal para satu Outer Space Treaty tidak menyediakan aturan eksplisit untuk distribusi manfaat yang berasal dari eksplorasi sumber daya. Oleh karena itu pertanyaan terbuka untuk dijawab oleh komunitas internasional di masa depan. Dia memang tidak mendistribusi secara eksplisit. Implisit bisa dimaknai. Lanjut. Ya, ini definisi space resources, varian usulan. Nuansanya adalah abiotik dan itu yang bisa dieksplor. Bukan seperti spektrum frekuensi dan orbit satelit yang hanya digunakan, bukan dieksplorasi. Itu nuansanya yang di sini. Jadi dalam definisi kecenderungan slot orbit dan spektrum frekuensi keluar dari yang disebut space resources. Kemudian yang harus diingat pada masalah kepemilikan itu adalah ada jurang yang lebar antara orang yang mampu dan yang tidak mampu. Dan kalau jurang yang lebar ini bisa menjadi lebih dalam, akibatnya yang miskin makin dihimpit, sedangkan kalau itu diatur dan dikelola dengan baik, mereka juga diangkat dari posisi yang tidak menguntungkan. Itu nuansa yang diingatkan di sini. Yang harus diingat bahwa res komunis adalah milik semua umat manusia atau wilayah semua umat manusia. Antariksa adalah salah satu bagian dari itu. Lanjut. Halo? Halo? Ya. Ini posisi yang sekarang. Kita lewat aja ini. Karena nuansanya adalah yang saya sampaikan tadi. Aturannya belum ada. Dan ini perlu beberapa aspek yang anu. Nah, yang ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Di internasional itu sudah melibatkan beberapa negara dalam membahas ini. Dan nuansanya adalah untuk sharing benefit
bunyinya yang butir 13 ini seperti ini. Berbagi manfaat yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya antariksa. Satu, memungkinkan, memfasilitasi, meningkatkan pemajuan berbagi manfaat. Ini slogannya sama dengan deklarasi 96. Kemudian pembangunan kapasitas juga sama dengan di deklarasi itu sudah ada. Kemudian akses tukar-menukar informasi dan keahlian. Yang ini yang susah. Kemudian ada usaha patungan. Yang paling krusial, tidak ada kewajiban berbagi moneter. Jadi enggak ada pola yang akan cenderung seperti ISA di laut. Kemudian mendorong operator berbagi manfaat. Dorongan berbagi manfaat dengan ada usaha patungan, kemungkinannya Anda hanya akan mendapat manfaat kalau ikut berkontribusi. Bahasanya seperti itu. Kalau tidak, jangan mimpi. Lanjut, Mas. Ini simpulan yang ingin saya sampaikan. Terdapat berbagai perkembangan dalam teknologi antariksa seperti peluncuran orbiter komersial baru berbiaya rendah, habitat atau tempat tinggal di antariksa, baik swasta, pribadi, kemudian stasiun langit gelap, sistem platform hub, transportasi space protozoan atau suborbital, kendaraan pengangkut peluncur atau jet drop, dan peluncuran roket berbasis balon. Sistem yang diderek dan diluncurkan, sistem peluncuran dan pendaratan vertikal dan horizontal, penerbangan suborbital komersial, serta sistem transportasi hipersonik. Inilah perkembangan terkait yang namanya tourism, space tourism dari sisi teknologinya. Anda ditawarkan berbagai jenis, siap menerima dengan berbagai varian biaya, dan yang penting adalah faktor keselamatan dan keamanan harus ditonjolkan. Dan sebelum Anda berpartisipasi, kemudian hukum antariksa yang ada belum mampu mengatur penggunaan teknologi baru tersebut, namun saat ini sedang dilakukan pembahasan sebagai implikasi yang memerlukan kesepakatan internasional. Demikian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mardianis. Luar biasa Pak. Jadi ternyata hukum antariksa belum mampu menjawab ya. Ya kalau bisa kita katakan keteteran perkembangan-perkembangan yang ternyata terjadi dengan swasta mendapat jatah tanda kutip dalam seperti dikatakan adanya kebolehan di Outer Space Treaty tadi, berapa pasal, sehingga ruang celah kecil itu yang membuat mereka jauh lebih maju. Kaitan negara seperti Amerika contohnya gagal beberapa kali, dan ternyata yang bisa meluncurkan adalah swasta, ya bukan negara yang meluncurkan. Nah, tapi aturan kita, aturan khususnya di ranah internasional, ini ternyata masih dibahas, dan pembahasan di ruang internasional itu pasti akan memakan waktu yang panjang, sehingga apakah nanti akan seperti apa keselamatan, apakah privat yang akan terus melaksanakan ini, ya kita bisa, mungkin ini menjadi challenge seperti yang disampaikan tadi, bahwa belum ada aturan yang bisa menjawab dengan pasti mengenai SpaceX dan privatisasi. Begitu menurut yang saya tangkap dari Pak Mardianis. Sebelum berlanjut ke materi berikutnya, saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nanti Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan baik secara lisan ataupun tulisan bisa mencet tombol raise hand terlebih dahulu sebelum nanti saya persilahkan Bapak Ibu untuk menghidupkan mikrofon dan kamera. Tetapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sinyal tidak baik di tempat, bisa melalui grup chat itu menyampaikan pertanyaan yang nanti akan saya bacakan kepada narasumber. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bu Dr. Adi bagaimana melihat situasi geopolitik dunia saat ini dengan kesuksesan SpaceX yang telah melakukan peluncuran roket yang berpenumpang.
Kami persilahkan, ya. Bu Dr. Adiku Sumaningrum. Baik, terima kasih kepada Mas Riyad. Terima kasih juga kepada ISIL yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berdiskusi di dalam ISIL Talk, khususnya tentang respon ISIL terhadap SpaceX. Salam hormat saya kepada Bu Aryuni dari UNSUT, dan juga salam hormat kepada Pak Mardianis. Mungkin kita baru ketemu ya Pak Mardianis, tapi saya sering membaca tulisan Bapak, dan sangat senang sekali ya saya, meskipun masih lewat room virtual, tapi bisa bertemu dan mendengarkan penjelasan dari Pak Mardianis yang sangat sungguh luar biasa, memberikan banyak informasi bagi kami. Sebagaimana tadi sebelum saya memulai dari presentasi saya, dari aspek situasi geopolitik dunia setelah SpaceX, setelah maupun sebelum keberhasilan peluncuran SpaceX, tadi saya hanya ingin menggarisbawahi ada beberapa hal yang nampaknya memang ini masih menjadi PR begitu, khususnya bagi hukum ruang angkasa, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Aryuni dan juga oleh Pak Mardianis. Yang pertama, tadi Pak Mardianis juga menggarisbawahi, demikian juga Bu Aryuni, tentang prinsip utama yang ada di dalam outer space ini kan sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Jadi siapapun negara, bangsa itu boleh menikmati dan bisa menikmati, seharusnya bisa menikmati daripada outer space. Tapi yang sangat menarik tadi Pak Mardianis mengatakan bahwasannya ini sepertinya ada jurang gitu. Jadi ke depan, kalaupun kemudian untuk orbit-orbit tertentu, untuk ini hanya akan menjadi kepentingan daripada negara-negara maju, sekali lagi karena ini berhubungan dengan teknologi. Dan sebenarnya itu tidak hanya saja terjadi di ruang angkasa, tapi juga terjadi di ruang udara karena berhubungan dengan teknologi. Dan negara-negara yang menguasai teknologilah yang kemudian mempunyai kans, kesempatan yang besar untuk mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Padahal sebenarnya seharusnya ini adalah untuk kesejahteraan umat manusia, tidak harusnya tidak ada dominasi dan keuntungan tunggal dan bisa dinikmati oleh seluruhnya. Tapi kalaupun kemudian ada sharing seperti tadi disampaikan, kalaupun kemudian ada building blocks tentang development of the international framework daripada space resource, itu pun juga kecil kemungkinan begitu. Kemudian tentang ada permasalahan juga tentang misalkan penggunaan senjata yang memiliki akibat terhadap ruang angkasa seperti Assad misalkan. Nah, ini juga ada kasus antara uji coba Assad yang dilakukan oleh China yang kemudian mengenai satelit Fengyun-nya Rusia begitu. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban negara dan lain sebagainya, itu juga menarik untuk didiskusikan. Yang terakhir yang paling menarik untuk didiskusikan selain SpaceX itu juga space debris gitu. Nah, kalau kita berbicara sampah luar angkasa, ini ada sampah alami dan ada sampah buatan gitu. Bagaimana kemudian peran negara, baik negara peluncur maupun non negara peluncur di dalam pembersihan daripada space debris tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya. Ya. Ini biografi singkat saya. Sebenarnya saya lebih prefer begitu, mendalami hukum udara, karena memang kalau di dalam perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum Brawijaya, hukum udara itu tidak bisa dilepaskan dari hukum angkasa, atau tidak dilepaskan, bukan tidak bisa, tidak dilepaskan dari hukum angkasa. Mata kuliahnya adalah mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa, pun sebenarnya rezimnya ini adalah rezim hukum yang berbeda antara hukum udara dengan hukum ruang angkasa. Di dalam hukum udara, rezimnya jelas ada kedaulatan negara, sedangkan di dalam hukum ruang angkasa itu kebebasan. Nah, ada dua buku yang akhir-akhir ini saya buat, ini tapi khusus untuk di dalam hukum udara, semoga ke depan bisa menulis tentang hukum ruang angkasa. Yang pertama adalah Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan industri penerbangan di dalam masyarakat internasional, dan yang kedua tentang kepentingan Indonesia di dalam ruang udara nasional. Ini hanya sebagai informasi saja begitu.
siapa tahu nanti kalau ada yang tertarik bisa menghubungi saya. Karena kita tahu bahwasannya tadi sebagaimana disampaikan oleh pembuka, oleh ISIL, bahwasannya sebenarnya hukum udara dan ruang angkasa ini sangat jarang sekali untuk didiskusikan gitu. Ya mungkin sering didiskusikan hanya pada komunitas-komunitas tertentu gitu. Misalkan kemarin saya mengikuti di Air Power. Kalau untuk Pak Mardianis mungkin tidak, Bu Aryuni mungkin tidak asing lagi begitu. Tapi secara umum ini tidak sepopuler hukum laut gitu ya kalau di dalam hukum internasional. Nah, jadi mungkin para penggiat hukum udara dan ruang angkasa ini pun juga mengalami satu hal yang sama mungkin atau merasakan hal yang sama bahwa untuk konsisten dan tidak keluar dari jalur hukum udara dan ruang angkasa ini sangat-sangat butuh apa ya kesabaran gitu karena kita berbicara udara bahkan ruang angkasa tapi kita di darat gitu. kita tidak pernah keluar angkasa. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini history overview dimulainya space race, tapi sebenarnya tadi secara lengkap sudah disampaikan juga oleh Pak Mardianis. Saya hanya highlight saja bahwasannya dimulainya space race ini adalah dari dimulai Oktober tahun 1957 ketika kemudian Uni Soviet meluncurkan wahana nirawak Sputnik 1 ke antariksa. Nah, pada tahun ini Uni Soviet berhasil sukses meluncurkan Sputnik 1 tapi tidak membawa manusia atau belum membawa manusia. Dan sebenarnya ketika kemudian kita berbicara privatisasi ruang angkasa, peran swasta begitu sebagaimana tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini bukan hal yang baru gitu di hukum ruang angkasa dan juga di hukum hukum yang lainnya. Secara umum di dalam hukum internasional the new actor dalam hal ini swasta itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan saya ada tulisan juga, kedaulatan negara apakah kemudian masih dalam bentuknya yang utuh atau dalam bentuknya yang absolut sebagaimana Austin atau Jane Bodin katakan, itu nampaknya juga sudah bergeser. Apakah kemudian bergeser paradigma atau bergeser persepsi atau implementasi daripada kedaulatan itu, yaitu butuh kita analisis gitu. Dan sebenarnya sudah banyak yang ahli-ahli hukum internasional yang membicarakan tentang itu. Jadi sebenarnya peran swasta ini sudah bukan barang baru, termasuk di dalam hukum ruang angkasa. Tapi yang baru adalah ketika kemudian peran swasta di dalam mengorbit, di dalam meluncurkan satelit ini membawa manusia, begitu, membawa manusia atau membawa astronot. Nah, ini kan arahnya nanti adalah keberhasilan daripada proyek-proyek selanjutnya untuk membawa manusia-manusia yang lain sampai dengan ada space tourism dan lain sebagainya. Itu yang kemudian baru dan menarik untuk didiskusikan. Tanggal 29 Juli 58 ini ada pendirian NASA. Jadi pendirian NASA ini cikal bakalnya dari NACA begitu, National Advisory Committee for Aeronautics US. Nah, sebenarnya kenapa kemudian NASA ini berdiri tidak terlepas dari keberhasilan Uni Soviet untuk meluncurkan Sputnik 1 di tahun 1957. Nah, keberhasilan Uni Soviet saat itu sebagai kalau kita biasa mendengar Uni Soviet ini kan pionir begitu pemanfaatan daripada ruang angkasa. Ini sangat mengalihkan perhatian dunia juga termasuk perhatian US saat itu. Sehingga Amerika Serikat merasa sangat penting untuk melakukan atau memberikan perhatian khusus terhadap sektor ruang angkasanya. Nah, kemudian pada tahun 1960 Soviet sukses meluncurkan percobaan peluncuran Coral Sputnik. Ya, ini membawa Laika, ini seekor anjing yang sangat-sangat terkenal mungkin ya akhirnya karena makhluk yang pertama kali dikirimkan ke ruang angkasa.
Nah, kemudian pada April tahun 1967, Uni Soviet mengirimkan manusia yang pertama ke orbit bumi, yaitu Yuri Gagarin, dengan roket Vostok. Nah, ini juga merupakan satu kesuksesan gitu yang luar biasa dari Uni Soviet, yang ini juga merupakan atau menjadi shock terapi bagi Amerika Serikat. Kalau kita mau berbicara tentang geopolitik gitu ya, jadi keberhasilan daripada Uni Soviet untuk mengorbit, untuk mengirimkan manusia pada orbit di bulan itu, di orbit bumi, itu merupakan satu keberhasilan yang luar biasa. Kemudian tahun 62, US berhasil mengirimkan astronot ke orbit bumi melalui visi Mercury. Nah, ini karena ya dipicu juga oleh keberhasilan daripada Uni Soviet. Kemudian pada tahun 69, astronot US sukses menginjakkan kaki di bulan melalui Apollo 11 NASA. Nah, pada tahun 76, nah ini Uni Soviet berhasil meluncurkan Luna 24 dan mendarat di bulan dan kembali ke bumi dengan selamat. Nah, ini sebenarnya overview, jadi gambaran bagaimana kemudian perlombaan negara-negara, khususnya negara-negara adidaya Uni Soviet saat itu dan Amerika Serikat di dalam mengeksplorasi dan di dalam mengeksplorasi ruang angkasa. Selanjutnya, nah, dari eksplorasi-eksplorasi yang dilakukan oleh negara-negara maju dan negara-negara adidaya saat itu, US dan Soviet mulai berpikir untuk melakukan satu kerjasama misi ruang angkasa. Nah, kemudian pada tahun 1956, US dan Soviet bekerjasama mendirikan COPPOS. Nah, dari kerjasama Uni Soviet dan US inilah kemudian muncul atau dihasilkan beberapa perjanjian-perjanjian yang sampai dengan hari ini mengatur ruang angkasa. Yang pertama adalah tentang Traktat Ruang Angkasa atau Outer Space Treaty tahun 1967. Juga tentang Rescue Agreement yang tadi sudah banyak dieksplorasi isinya, prinsip-prinsipnya oleh Bu Aryuni dan oleh Pak Marianis begitu. Kemudian ada Liability Convention tahun 1972, Registration Convention tahun 1975, kemudian juga tentang Moon Agreement tahun 1979. Nah, US dan Soviet juga menyepakati kerjasama bilateral tentang penggunaan senjata nuklir. Jadi sebenarnya memang nanti di belakang nanti saya juga akan jelaskan bahwasannya tidak hanya saja komersialisasi yang menjadi tujuan daripada negara-negara adidaya ini, tapi juga bagaimana penguasaan dan penggunaan daripada senjata, termasuk senjata nuklir dan misil kendali serta senjata pemusnah massal. Nah, oleh karenanya pada tahun 1972 ini US dan Soviet merasa perlu dilakukan satu perjanjian begitu, sehingga dihasilkanlah Anti Ballistic Missile Treaty tahun 1972, kemudian juga Strategic Arm Limitation Talks atau SALT tahun 1972, dan juga Intermediate Range Nuclear Force Treaty dan juga Reduction and Limitation of Strategic Offense Arms atau START 1. Nah, kemudian pada tahun 1988 ini ada kerjasama antara US kemudian ESA atau European Space Agency, kemudian Canada Space Agency untuk menyepakati International Governmental Agreement atau IGA pada tahun 1988 yang berisi tentang seperangkat aturan untuk melindungi hak intelektual di antara anggota yang tergabung di dalam pembangunan Space Station Freedom. Jadi sebelum ISS itu ada beberapa negara yang bergabung untuk membangun Space Station Freedom. Kemudian disusul dengan Jepang melalui JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency pada tahun 1989. Nah, kerjasama misi ruang angkasa ini selanjutnya disepakati juga pembangunan Stasiun Antariksa Internasional
atau International Space Station. Jadi tadi sebelumnya ada Space Station Freedom, selanjutnya pada tahun 1998 itu dibangun International Space Station atau biasa kita kenal dengan sebutan ISS. Nah, kerjasama ini sebenarnya digawangi oleh Amerika Serikat dan US, tapi diikuti oleh beberapa negara lain, termasuk oleh ESA, CSA, dan juga JAXA. Nah, disinilah kemudian munculnya konstelasi antara US dan Rusia, khususnya di dalam eksplorasi ruang angkasa dan juga penggunaan International Space Station begitu. Nah, tapi memang ada perbedaan target begitu di dalam konstelasi ruang angkasa antara US dan Rusia ini. Karena memang tahun 1992 itu Uni Soviet runtuh, sehingga itu secara besar berdampak pada pembangunan dan juga terhadap peran Uni Soviet yang dilanjutkan oleh Rusia dalam penggunaan ruang angkasa. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara konstelasi US dan Rusia di dalam pemanfaatan International Space Station, begitu, ada paling tidak tiga sektor yang kemudian menjadi konsentrasi daripada Amerika Serikat. Yang pertama adalah sektor teknologi. Dalam hal ini, Amerika Serikat menginginkan adanya peningkatan kepemimpinan US dalam teknologi dan industri yang berbasis ruang angkasa. Nah, ini kita sudah sedikit masuk pada geopolitik gitu, astropolitik, bahwasanya kenapa kemudian negara-negara maju, negara-negara adidaya dengan pendanaan yang cukup kuat itu sangat-sangat getol gitu untuk melakukan eksplorasi lebih terhadap ruang angkasa, itu ya salah satunya adalah untuk meningkatkan kepemimpinan atau dominasi begitu. Nah, kemudian dari sektor teknologi ini, US mengembangkan teknologi ruang angkasa dengan target-target atau pembedaan daerah-daerah target penelitian yang berbeda. Misalkan tata surya, kemudian juga selain itu juga asteroid. Makanya tadi Bu Aryuni juga berbicara tentang asteroid mining gitu, yang sebenarnya ini juga akan menjadi salah satu PR tersendiri buat hukum udara dan ruang angkasa gitu, karena memang kalau kemudian ada isbah di hukum laut internasional, nah ini belum ada pengaturan lebih lanjut begitu kalau berhubungan dengan ruang angkasa. Nah, kemudian untuk sektor ekonomi di sepanjang dua periode terakhir gitu ya, Obama dan Trump, ini nampaknya secara ekonomi komersialisasi ruang angkasa ini sangat dibuka lebar begitu. Investasi dan kerjasama perusahaan-perusahaan swasta dalam misi-misi NASA ini sangat dibuka lebar. Salah satu contohnya misalkan peran Boeing dan juga SpaceX ini sendiri. Nah, bahkan bisa dikatakan arah kebijakan daripada Donald Trump tahun 2018 ini merupakan komersialisasi ruang angkasa, itu merupakan salah satu arah kebijakan utama begitu daripada Donald Trump. Kemudian yang ketiga adalah sektor militer. Ini juga tidak ketinggalan begitu. Jadi selain sektor teknologi, sektor ekonomi, Amerika itu juga mengembangkan sektor militernya di ruang angkasa. Salah satu contohnya misalkan dengan missile warning system, juga dengan intercontinental ballistic missile dan juga outer space military gitu, atau outer space force begitu, yang dibuat oleh Trump itu tahun 2019. Nah, dari apa yang kemudian tadi saya sampaikan, bahwasannya kalau kita berbicara tentang geopolitik Amerika Serikat, itu nampaknya Amerika Serikat itu ingin menguasai seluruh sektor antariksa. Nah, ini berbeda dengan Rusia pada perkembangannya setelah runtuhnya Uni Soviet. Mohon di slide selanjutnya. Nah, tidak
jauh berbeda sebenarnya dengan Amerika, tapi ada satu penekanan yang dilakukan oleh Rusia. Jadi nampaknya ada satu penekanan yang dilakukan oleh Rusia berhubungan dengan dominasi militer. Jadi kalau Amerika tadi baik teknologi, ekonomi maupun militer, karena runtuhnya Uni Soviet ini berhubungan juga atau berdampak juga terhadap anggaran ruang angkasa Rusia, sehingga dari sisi ekonomi ini nampaknya akan sangat berpengaruh, sehingga bagaimana hegemoni Rusia terhadap pemanfaatan ruang angkasa ini lebih pada dominasi militer, melakukan spesifikasi di bidang militer. Ya, salah satu contohnya di bidang teknologi untuk mendukung spesifikasi bidang militer itu tadi ada Russian Space Agency. Kemudian di bidang di sektor militer itu sendiri ada Russian Space Force, kemudian ada Space Troops, kemudian ada Ballistic Missile Defense, kemudian ada Anti-Satellite Weapon atau ASAT, dan pada 2011 juga mendirikan Aerospace Defense Force 2015 menjadi dan yang pada 2015 menjadi Russian Aerospace Force atau RAF. Selanjutnya. Nah, ini yang bagaimana dengan Cina gitu. Kalau tadi saya berbicara banyak tentang Uni Soviet juga Amerika Serikat, tidak jauh berbeda dengan dua negara lainnya. Dua negara adidaya lainnya, dan ini sama-sama pemegang hak veto, nanti arahnya pasti akan ke sana juga gitu. Nah, itu adalah bagaimana dengan RRC gitu. Tadi sebelumnya saya juga sudah menyebutkan ada Kanada, kemudian ada Jepang, ada India gitu. Nah, bagaimana dengan Cina? Sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Cina ini juga sudah mulai mempunyai satu ambisi besar atau satu target besar terhadap pemanfaatan ruang angkasa melalui badan antariksa Cina, yaitu China National Space Administration dan China Aerospace Science and Technology Corporation. Jadi kalau China Aerospace Science and Technology Corporation ini kayak seperti BUMN-nya begitu. Membangun stasiun ruang angkasa sendiri diberi nama Tiangong. Nah, ini rencananya akan selesai di tahun 2022. Kalau tadi US dan Uni Soviet bekerja sama membangun ISS bersama beberapa badan-badan antariksa negara lainnya seperti Kanada, kemudian Jepang, European begitu. Nah, ini Cina membangun sendiri stasiun ruang angkasanya yang diharapkan tahun 2022 itu bisa selesai. Nah, Cina beroperasi di orbit rendah bumi pada ketinggian sekitar 340 km sampai dengan 450 km. Nah, sama seperti beberapa negara maju lainnya, Cina pun juga melakukan satu percobaan-percobaan tentang anti-satellite weapons atau ASAT, yaitu dengan menggunakan Dongfeng 21 jenis intermediate range ballistic missile dengan kapasitas 600 kg dan jarak tempuh 1.770 kg. Kemudian Cina pun juga melakukan uji coba peluncuran ruang angkasa ke yang mana tahun Mei 2020 ini juga sukses ke orbit setinggi lebih dari 80 km dengan roket bernama Long March 5B Cina. Selanjutnya. Nah, itu tadi sekilas begitu ya. Tentu saja saya menyampaikan secara umum gambaran tentang bagaimana kemudian perlombaan ruang angkasa yang dilakukan oleh negara-negara besar. Bahwa mereka mengembangkan teknologi, kemudian mengembangkan militerisasi, kemudian mengembangkan komersialisasi di ruang angkasa, itu usahanya ada. Nah, keberhasilan peluncuran, ini bagaimana kemudian berhubungan dengan diskusi kita hari ini, keberhasilan peluncuran SpaceX. Saya minta waktu sebentar, baterai saya habis. Nah, ya, keberhasilan peluncuran SpaceX. Nah, SpaceX ini adalah perusahaan
perusahaan transportasi luar angkasa Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk tahun 2002 yang saat ini beroperasi di California. Pada 31 Mei 2020 kemarin berhasil meluncur membawa 2 astronot NASA. Nah, misinya diantaranya adalah sebagaimana tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya, mengurangi biaya peluncuran roket dengan mendaratkannya dan meluncurkannya kembali selamat sampai dengan di tempat peluncuran asal, bekerja sama dengan Space Adventure. Dan ke depan SpaceX ini juga bekerja sama dengan Space Adventure untuk melakukan menjadi satu agen wisata luar angkasa. Selanjutnya. Nah, ini mungkin sudah mendekati rangkuman daripada apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana kemudian situasi geopolitik ke depan, gitu ya? Tadi sudah banyak disampaikan bagaimana dengan kondisi yuridis atau kondisi normatif hukum di hukum ruang angkasa. Saya khusus berbicara tentang bagaimana situasi geopolitik. Apa yang dimaksud dengan geopolitik itu? Geopolitik adalah bahwa di mana negara pada dasarnya merupakan organisme yang membutuhkan ruang hidup melalui praktek ekspansionis. Jadi bagaimana kemudian negara-negara bangsa ini melaksanakan, menyalurkan, dan mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya itu tidak lepas dari praktek-praktek ekspansionis. Kemudian secara khusus di dalam pengembangannya geopolitik untuk ruang angkasa ini ada di dalam perkembangan geopolitik itu ada astropolitik. Nah, dalam geopolitik klasik, apa yang kemudian dilakukan oleh negara-negara terhadap ruang angkasa itu adalah merupakan bentuk penguasaan serta dominasi suatu negara terhadap bumi dengan praktik penguasaan luar angkasa. Nah, dari geopolitik populer, apa yang kemudian dilakukan oleh negara-negara tersebut merupakan sebuah identitas agar suatu negara mendapatkan prestis akan kehandalannya dalam mengembangkan teknologi luar angkasa serta kegiatannya di dalam luar angkasa, termasuk terhadap sektor-sektor private. Nah, ada beberapa space agency, dominasi space agency gitu ya di ISS, di antaranya adalah NASA, kemudian juga Roscosmos, kemudian JAXA, kemudian CSA, ESA, dan juga India Space Research. Nah, astropolitik saat ini, dari apa yang kemudian saya sampaikan, astropolitik sampai saat ini itu ditandai dengan adanya kerjasama-kerjasama antara negara dan hadirnya aktor non-negara dan aktor privat yang mempunyai peran penting. Nah, aktor-aktor privat ini, kalau kita berbicara privat, ini seringkali diidentikan dengan bisnis. Bisnis itu adalah mencari keuntungan. Nah, bagaimana kemudian kalau ini dihadapkan dengan yang tadi disampaikan, yang sudah kami sampaikan, dengan bahwa ruang angkasa itu bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia, gitu kan, untuk kepentingan damai dan lain sebagainya. Apakah kemudian dua prinsip ini atau dua konsep ini itu tidak saling bertentangan? Nah, sebagai penutup selanjutnya, seringkali negara-negara, terutama negara-negara adidaya, itu melakukan peran ganda. Di satu dalam hal khususnya berhubungan dengan diskusi ini, khususnya dalam hal pemanfaatan outer space. Di satu sisi, outer space itu dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Dan itu yang kemudian seringkali ditekankan oleh negara-negara maju bahwa ini adalah dalam rangka untuk tujuan damai begitu. Untuk kesehatan manusia, kemudian untuk observasi bumi, untuk respon bencana, tadi kan juga disebut ada rescue dan lain sebagainya, kemudian ada pengembangan teknologi inovatif, bahkan edukasi global dan juga pengembangan ekonomi antariksa. Tapi padahal sebenarnya ada satu misi politik yang mungkin kita juga bisa baca begitu, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh negara-negara itu adalah sebenarnya perlindungan daripada kepentingan nasional.
seperti misalkan strategi US dan Rusia dalam melindungi ketika kemudian kita berbicara ISS itu ada dalam melindungi kepentingannya dalam sektor keantariksaan utamanya militerisasi antariksa khususnya dalam hal pertahanan dan keamanan dan komersialisasi ekonomi. Nah, memang kalau kita berbicara pertahanan dan keamanan dan ekonomi, ini merupakan dua bidang yang selalu akan saling bersinggungan. Begitu. Tidak hanya saja di ruang angkasa, tapi juga di ruang udara. Di ruang udara pun, kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan ini saling bersinggungan dan beririsan. Begitu, dan beririsan. Ada hal-hal atau sektor-sektor khusus begitu yang memang secara pertahanan dan keamanan itu sangat penting, tapi memang dan demikian juga dengan ekonomi, tapi bagaimana yang terpenting adalah bagaimana kemudian ketika kita berbicara irisan dari dua kepentingan ini bisa dijalankan secara serasi, selaras dan seimbang oleh negara-negara baik dalam eksplorasi ruang angkasa maupun udara. Saya rasa itu yang kemudian saya bisa sampaikan. Selebihnya nanti kita bisa berdiskusi bersama dua narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adi sudah menyampaikan geopolitik saat ini dengan SpaceX yang seperti Bu Adi sampaikan bahwa negara-negara maju sudah memang dari dulu pengen prestis memperlihatkan diri kesuksesan mereka di space. Bagaimana seperti Soviet sebelumnya mempengaruhi adanya Amerika, lalu Amerika membuat NASA dan perkembangan yang begitu masif. Dan kita belum melihat perkembangan bagaimana Rusia melihat dengan SpaceX sudah maju, kita nggak tahu, mungkin beberapa waktu ke depan ini bisa jadi perkembangan yang menarik, tapi baru saat ini yang memang terlihat memang pada kesuksesan SpaceX yang sebagai perusahaan yang mampu menyukseskan negara seperti Amerika mengirimkan astronotnya di sana. Baik Bapak Ibu semua, pemateri sudah menyampaikan masing-masing materinya, yaitu dari Bu Aryuni, Pak Marganis, dan Bu Adi. Untuk itu kami persilahkan Bapak-Ibu yang ingin bertanya, mohon di raise hand dulu, setelah itu nanti kami akan pilih. Namun sebelumnya tadi sudah ada yang raise hand sebelumnya ke saya sudah note dua orang terlebih dahulu. Ada tiga, yang pertama ada dari Pak Murdi Primbani, selanjutnya Bu Sri Wartini, dan yang ketiga dari Pak Taufik Rahmat Nugraha. Kami persilahkan Pak Murdi Primbani untuk menghidupkan mikrofon dan kameranya, Pak. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua. Bisa kedengaran ya, Pak, moderator ya? Kedengaran. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Ini saya tadi menyampaikan message kepada semuanya bahwasanya saya sangat appreciate sekali dengan adanya seminar ini. Karena ini saya dengan latar belakang hukum. Nah, namun saat ini saya juga berkecimpung di bidang hubungan internasional. Nah, saya melihat ada kelemahan hukum internasional di dalam mengatur hubungan antar bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum bisa tegak apabila ada alat pemaksa, kekuasaan yang bisa memaksa tegaknya hukum itu, diterapkannya hukum itu. Nah, di bidang hukum internasional masalahnya adalah tidak ada alat pemaksa itu. Jadi tergantung pada itikad baik negara-negara di dunia ini untuk mematuhi hukum internasional apa tidak. Nah, masalahnya adalah ada beberapa kejadian-kejadian di mana negara-negara kuat itu melanggar hukum internasional dan karena tadi tidak ada alat memaksa sehingga negara-negara yang lebih lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kasih contoh di message yang saya berikan tadi di chat, misalnya ketika Amerika Serikat menyerang Irak tahun 2002 tidak ada otorisasi PBB
hukum internasional tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ketika saat ini Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, di mana kita tahu status quo Yerusalem adalah harus dihormati, hukum internasional juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu terjadi di bumi, apalagi di antariksa. Jadi kalau seandainya kita sebagai kalangan hukum berupaya mengatur tingkah laku negara-negara besar itu di antariksa dari bumi, menurut saya itu sesuatu yang ya naif ya. Artinya di bumi aja ada beberapa sepak terjang mereka yang tidak bisa diatur oleh hukum internasional, kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi di antariksa yang sebegitu luasnya, luar biasa luasnya, kita tidak tahu sampai di mana batas-batasnya. Nah, jadi sekarang ini saya terus terang sangat appreciate dengan LAPAN ya. LAPAN itu sekarang ini mempunyai apa namanya peran yang sangat penting untuk Indonesia supaya tidak tertinggal. Nah, tahun lalu saya ketemu dengan seorang profesor di Beijing di Cina. Saya tanya, apakah Cina juga akan mengikuti jejak Amerika untuk melakukan eksplorasi antariksa yang tadi disampaikan oleh Pak Mardianis tadi, sangat bagus sekali presentasinya, dan juga Ibu Adi Kusumaningrum. Saya setuju sekali bahwasanya waktu itu profesor Cina itu mengatakan, iya, kami juga akan melakukan eksplorasi antariksa dengan pertimbangan, pertama, sumber daya bumi ini terbatas, kedua, rakyat mereka sangat banyak. Jadi mereka, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adi, mereka mengembangkan teknologi antariksa untuk bisa suatu saat mengeksplorasi angkasa luar itu. Nah, Obama juga ketika sebelum menjelang pensiun dari presiden juga sudah tanda tangan agar perusahaan swasta itu bisa mengeksplorasi antariksa. Nah, jadi negara-negara besar sudah berpikir ke arah sana. Sudah berpikir ke arah sana negara-negara besar. Nah, jika Indonesia tertinggal, ini saya juga agak cemas ya. Nah, pertanyaan saya kepada LAPAN ini, pertanyaan saya gini ya. Transfer of technology, pemerintah itu pada awalnya di Amerika Serikat ya, pasti teknologi itu kan dikuasai oleh pemerintah ya. Nah, ini mohon konfirmasinya sambil kita belajar bersama nih. Transfer of technology dari pemerintah Amerika Serikat kepada swasta Amerika Serikat itu terjadi, apakah ketika awalnya kan dikuasai oleh pemerintah tentu saja teknologi antariksa, lalu pemerintah itu memberikan tender kepada swasta untuk membuat spek-spek, misalnya pembuatan roket yang menuju bulan itu 1969 itu. Nah, pada saat pemerintah memberikan tender kepada swasta, apakah terjadi transfer of technology pada saat itu kepada swasta? Nah, saya mau tanya kepada pembicara dari LAPAN, kira-kira untuk Indonesia petanya ke arah mana nanti rencananya? Apakah nanti pemerintah Indonesia juga akan memberikan transfer of technology kepada swasta-swasta Indonesia ke depannya? Karena saya melihat kalau swasta menguasai teknologi itu sangat membantu sekali, membantu pemerintah, karena pemerintah kan tidak selamanya mempunyai anggaran gitu. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Mas Nurdi. Tadi pertanyaannya memang secara lebih umum kepada Pak Mardianis atau Bu Aryuni, mungkin nanti bisa menanggapi yang fokusnya tadi ke Pak Mardianis. Indonesia gimana nih kira-kira Pak, intinya ngeliatin dengan adanya transfer teknologi yang dilakukan oleh negara-negara maju sehingga privat bisa melanglang buana, bisa sukses. Berikutnya pertanyaan dari kami persilahkan kepada Bu Sri Wartini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh yang terhormat para pembicara. Baik, mungkin langsung saja pertanyaan saya yang pertama mungkin nanti bisa ditanggapi oleh ketiga pembicara, yaitu berkaitan dengan kegiatan turisme di ruang angkasa dan juga berbagai macam penelitian yang dilakukan di ruang angkasa, kan sepertinya untuk sekarang ini juga masih didominasi oleh negara-negara maju karena memang mereka menguasai teknologi dan punya modal atau financial spot untuk itu. Nah, kemudian posisi negara berkembang, meskipun mereka juga punya hak karena ruang angkasa sebagai common heritage of mankind, berarti siapa saja boleh memanfaatkan. Tapi kan istilahnya bahwa negara berkembang itu walaupun punya hak, dia tidak mampu untuk melaksanakan haknya. Nah, kira-kira menurut Bapak-Ibu sekalian ya, untuk kedepannya apakah
posisi negara berkembang itu hanya akan sebagai penonton saja, ataukah bisa juga bahwa negara berkembang dengan kerjasama internasional, misalnya dengan tadi apa yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya, mungkin tidak ada alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang, supaya negara berkembang ini tidak selalu di belakang, ya istilahnya bisa memanfaatkan secara bersama-sama untuk satu wilayah yang disebut warisan bersama umat manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, selama ini kalau kita bicara tentang kegiatan ruang angkasa, kemudian ada pihak private aktor yang ikut serta di dalam kegiatan ruang angkasa, ini kan rezimnya kan masih tetap saja bahwa state itu sebagai penanggung jawab, dan dia kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau merugikan, akan tetap attributable to state. Nah, bagaimana dengan kedepannya? Apakah ada suatu pemisahan pertanggungjawaban, kemudian pihak swasta ini akan bertanggung jawab secara mandiri, ataukah rejim state responsibility masih tetap diberlakukan? Karena selama ini dalam perjanjian internasional, yang siapa yang akan liable dalam kegiatan ruang angkasa adalah state, meskipun pelakunya adalah swasta, karena state yang masih memiliki kontrol ataupun juga monitoring dan juga memberikan otorisasi untuk terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu berkaitan kalau ada potensi harmful impact, ya kalau terjadi suatu potensi terjadi kegiatan ruang angkasa menimbulkan suatu yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di ruang angkasa. Mungkin juga selama ini sudah banyak pembahasan tentang space debris yang terjadi di ruang angkasa, bagaimana penanganannya, apakah kemudian kalau ada malfunction pesawat kemudian sudah tidak berfungsi lagi, kemudian ada kewajiban untuk menarik kembali ke bumi dan sebagainya, ini kan juga masih istilahnya abu-abu, ya apakah kemudian betul ditarik kembali oleh pihak pemilik atau bukan. Nah, kemudian juga kaitannya tadi dengan Bu Aryuni, saya sangat mendengarkan berkaitan dengan masalah konsultasi, kalau ada pihak swasta yang melakukan suatu kegiatan yang kemudian potensi ada harmful impact terhadap di wilayah ruang angkasa, harus ada konsultasi. Nah, konsultasi dalam hal apa? Maksudnya apakah kemudian juga ada seperti kalau di darat itu, ya kalau di lingkungan itu ada analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga ini akan dikaji secara serius kira-kira potensi bahayanya itu seperti apa, kemudian teknologi yang ada itu akan mampu mengatasi atau tidak berkaitan dengan dampak negatif tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Pertanyaannya ke tiga orang, tapi yang terakhir khususnya ke Bu Yuni, nanya ke Bu Aryuni. Bagaimana tadi konsultasi harmful impact? Apakah bisa kayak di darat ada AMDAL begitu? Maaf, konfirmasi namanya Bu Tini, Pak, bukan Bu Yuni saya, Pak. Bu Tini, oh, Bu Sri Martini. Iya, Bu Tini. Yeah. Baik, berikutnya kami persilahkan Mas Taufik Rahmat Nugraha. Pak Taufik Rahmat Nugraha. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian narasumber. Terima kasih juga atas pemaparannya. Berkaitan dengan kegiatan SpaceX di ruang angkasa itu kan memang tidak hanya terbatas pada space tourism, tapi juga melihat pada kegiatan eksplorasi interplanetary exploration. Terutama setelah dikeluarkannya Space Policy Directive 1 di tahun 2017. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, yang pertama, bagaimana hukum ruang angkasa internasional yang saat ini eksis itu menjawab tantangan ke depan, khususnya dari paradigma negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tentu ini akan menjadi sangat menarik bahwa kita sendiri belum mampu untuk memanfaatkan potensi-potensi di ruang angkasa. Seperti itu. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah juga berkaitan dengan Artemis Project. Artemis Project ini, jika Bapak-Ibu perhatikan, serupa dengan
project di ISS, yaitu Intergovernment Agreement. Tetapi di dalam Artemis project ini, kedepannya itu akan lebih menekankan pada perlibatan sektor swasta. Hanya saja, di dalam proyek Artemis ini, yang harus digarisbawahi adalah proyek-proyek misi sepanjang ini memiliki resiko yang sangat besar. Sehingga, jika kita melihat pada liability convention, negara asal private entities itu harus memikirkan ulang, karena jika terjadi accident, mereka yang harus bertanggung jawab. Apakah dalam hal ini hukum ruang angkasa internasional bisa menerapkan sesuatu yang lain, mengingat private entities bukan merupakan objek hukum internasional. Yang ketiga, saya memiliki pertanyaan khusus kepada Bu Adi Kusumaningrum. Ibu, saya mau bertanya tentang astropolitik. Jika kita melihat teori dari Maltz dan Schrödinger tentang space faring nation, tentu akan dibagi ke dalam tiga tier, yaitu first tier itu United States, negara-negara anggota ESA, dan Rusia, yang lebih menekankan pada aktivitas publik dibanding militer, atau seimbang setidaknya dengan menggunakan dual use system. Dan negara second tier itu adalah India dan China, dan third tier itu adalah Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan lainnya. Yang saya ingin tanyakan, jika kita membuat sebuah aturan yang bersifat soft law terkait dengan perlindungan, misalnya perlindungan lingkungan di ruang angkasa, apakah negara-negara second tier ini akan cenderung mengikuti atau tidak? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Adi. Terima kasih kepada para pembicara. Baik, terima kasih. Kami sampaikan ke Mas Taufik. Selanjutnya kami persilahkan ke Ibu Rosa. Halo, Assalamualaikum. Kedengar ya? Mudah-mudahan. Oh, mohon maaf Pak. Berarti ini Bapak. Kedengar saya, Pak? Rosa, saya ingat penyanyi Pak. Oh iya, terkonfirmasi saya bukan ibu. Punten ya. Dari Bandung. Ya, udah sering, Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah. Aman. Oke. Okay. Yang mau suara keputus-putus enggak, Pak? Kami persilahkan, Bapak. Baik, Bapak, terima kasih. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu seperti ini, Pak. Ketika saya bahas hukum ruang angkasa di kelas, pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa adalah ruang angkasa mana yang sebetulnya kita bahas, Pak, Bu? Karena begitu luas. Apakah ruang angkasa yang dimaksud adalah sebatas orbit bumi? Apakah tata surya? Atau misalnya antar bintang? Atau antar galaktik misalnya. Jadi ketika kita muncul ada semacam kekhawatiran penguasaan luar angkasa oleh negara-negara tertentu, wilayah ruang angkasa yang mana sih yang sebetulnya kita khawatir dikuasai oleh negara-negara dominan yang tadi? Atau ya karena katakanlah gitu, apakah benar tidaknya katakanlah dalam wilayah ruang angkasa sekitar orbit bumi, atau katakanlah pencapaian terbesar umat manusia itu mendarat di bulan, dan kalau kita umpamakan antara Bandung ke Jakarta gitu, sampai di bulan itu baru sampai gerbang tol Pasteur mungkin, Pak, belum sampai ke Jakartanya, gitu, gitu ya. Halo? Halo? Kedengar? Kedengaran, Pak, kedengaran. Saya lanjutkan ya kalau gitu. Kemudian, apa namanya? Dalam jangka waktu berapa lama ke depan kira-kira kekhawatiran itu bakal menjadi kenyataan? Apakah 10 tahun ke depan kah? Ataukah 20 tahun ke depan kah? Kelihat dari teknologi yang ada belakangan ini tentang tadi konteks penguasaan terhadap ruang angkasa. Sekali lagi dengan batas tertentu, ruang angkasa mana sebetulnya yang kita bahas.
Kemudian berhubungan dengan satu hal lagi, tadi saya sudah mau bertanya itu, kita bicara kekhawatiran tentang negara berkembang, salah satunya Indonesia. Apakah misalnya yang jadi kekhawatiran kita itu, saya perlu pencerahan dari Bapak-Ibu, kekhawatiran kita itu apakah akses terhadap informasi tentang teknologi ruang angkasa itu yang tertutup bagi negara-negara berkembang yang dikatakanlah kajian ilmiah, riset, ataupun teknologi itu dipegang oleh negara-negara developed country. Atau justru itu tidak ada. Jadi artinya tidak ada semacam blokade pengetahuan, artinya pengetahuannya dapat diakses oleh negara mana saja, hanya saja kemampuan domestik negaranya tersebut yang memang pengembangan eksplorasi ruang angkasa itu tidak jadi fokus politik dan ekonominya gitu. Jadi kesalahannya jangan-jangan muncul ada di negara berkembang tadi, bukan aksesnya yang ditutup, tapi willingness atau kemampuannya yang masih terbatas gitu Pak. Bu, terima kasih, tampaknya itu saja yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak Rosa Tejebuana sudah menyampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu narasumber, sudah ada 4 penanya. Kami persilahkan, mungkin siapa yang terlebih dahulu ingin menjelaskan, apakah Pak Mardianis atau Bu Adi? Mungkin Bu Adi terlebih dahulu. Mungkin Mas, mungkin bisa dimulai dari Pak Martianis dulu Mas, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama dan kedua. Baik, kita kan Pak Martianis lumayan banyak yang nanya ke Bapak nih Pak. Pan gitu, dan ini isu yang lumayan tanda kutip seksi. Saya kira Indonesia begitu dilihat negara berkembang, apakah memang takutannya bagaimana, lo berapa tahun ke depan, sampai berapa tahun kah kita khawatir dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Persilahkan Pak Mardianis. Pak Mardianis. Pak Mardianis, tiba-tiba ini nih. Pak Mardianis, Pak Mardianis hilang di sini nih di daftar. Oke, kita lanjut dulu. Saya ada tambah pertanyaan lagi nih sebelum Pak Mardianis gabung. Ini ada pertanyaan dari Bu Arlina, katanya karena sinyalnya kurang baik, jadi dia menulis melalui grup chat, menanyakan kepada pertanyaan kepada narasumber untuk Bapak Mardianis, mohon pencerahannya, apakah ada share responsibility antara LAPAN dan TNI AU dalam pengembangan atau roadmap menuju penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer demi menjaga kesatuan dan integritas NKRI. Untuk Ibu Adi, apakah Ibu setuju bahwa penggunaan antariksa akan bergerak dari peaceful purpose menuju semi-military purpose demi menjaga kedaulatan negara, terutama oleh negara-negara maju? Dan bila terjadi damage akibat aktivitas militer di ruang angkasa, misalnya percobaan senjata nuklir, bagaimana perbandingan pelaksanaan tanggung jawab negara-negara yang melakukan aktivitas tersebut? Terima kasih. Pak Mardiani belum bergabung. Mungkin bisa Bu menanggapi beberapa pertanyaan yang tadi kami persilakan. Bu Aryuni? Ya, Mas. Ya. Ya. Ini dulu ya. Beberapa yang sudah saya catat.
Terdengar ya, Mas ya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Aryuni, terdengar, saya mendengar. Oh iya, ya. Pertama dari Pak Murdi, mungkin secara umum ya Pak ya, bahwa mengenai kelemahan hukum internasional ya. Terutama mengenai penegakan hukumnya sudah dicontohkan tadi, bagaimana jika di darat saja tidak dapat ditegakkan, apalagi di ruang angkasa. Tapi kita sebenarnya tidak terlalu pesimis ya, karena awalnya kan pembentukan hukum ruang angkasa diawali dengan keberhasilan Uni Soviet, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat. Ini kalau malah tidak diatur bagaimana gitu kan, kalau tidak ada aturan. Jadi kemudian dikeluarkan resolusi Majelis Umum, kemudian muncul Space Treaty dan prinsip-prinsipnya agar negara tersebut menaati prinsip-prinsip yang diatur dalam Space Treaty. Jadi ini mengenai walaupun dalam prakteknya tentu masih ada kelemahan, tapi tentu aturan hukum itu tetap diperlukan. Kemudian yang kedua dari Bu Triwartini ya, bagaimana posisi negara berkembang atas perkembangan hukum antariksa saat ini ya, ketika negara-negara maju, karena memang terpengaruh dengan teknologi ya Bu Tini ya, bahwa yang dapat memanfaatkan ruang angkasa tentu hanya negara-negara yang mempunyai teknologi yang tinggi ya, teknologi yang maju. Negara-negara berkembang apakah hanya dapat menjadi penonton saja? Nah, ini tentu akan menjadi suatu tantangan. Saat ini saya bisa menyimpulkan iya ya. Memang kita hanya bisa menjadi penonton ya, belum mampu untuk bisa berbuat banyak. Jadi menjadi tantangan khususnya bagi Indonesia bagaimana untuk dapat berperan aktif ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Mardianis tadi kaitan dengan pemerintah dan lapan gitu ya. Kemudian mengenai yang kedua, untuk proposal tanggung jawab ke depan mengenai tanggung jawab internasional ya, tanggung jawab internasional. Sementara ini memang negara yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh swasta, dan itu ada dasar hukumnya dalam treaty. Cuma karena dalam hukum internasional belum mengatur, akhirnya negara-negara itu membuat aturan dalam hukum nasional bagaimana membagi tanggung jawab kepada swasta. Ya. Jadi untuk ke depan jika dimungkinkan mengatur secara detail bagaimana tanggung jawab privat itu akan lebih bagus. Tapi ini sementara karena belum diatur sehingga negara-negara sudah mengatur sendiri dalam hukum nasionalnya. Misalnya Amerika Serikat sudah membuat perjanjian dengan atau kontrak dengan swasta, dan swasta wajib untuk mengikuti ya, asuransi kerugian untuk tanggung jawabnya. Jadi diisi kekosongan hukum ini dalam hukum nasional gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana apa yang dikonsultasikan ya mengenai kegiatan-kegiatan dari swasta ini ya, perlu dikonsultasikan ke organisasi internasional ya. Saya rasa konsultasi ketika berkaitan dengan ancaman kerusakan lingkungan bisa kemudian di ini Bu Tini, seperti dalam hukum lingkungan ya, ada assessment ya, atau melalui itu ya, International Telecommunication Union ini juga telah membuat guiding principle kalau mengenai penanganan space debris ya. Jadi seperti itu dapat dikonsultasikan dalam kepada organisasi internasional yang ada. Untuk ini, Mas Taufik tadi yang pertama pertanyaannya saya kurang begitu ini Mas Taufik ya.
Oh ya. Yang ya yang saya tangkap bagaimana eksplorasi ya bisa ya. Ini Bu, sebenarnya kan kita sudah memasuki era baru di 2020 ini, ditandai dengan pengiriman manusia oleh SpaceX. Dan SpaceX sendiri juga merupakan pihak yang ditunjuk di dalam Space Policy Directive. Kira-kira kapan ya bisa? Namun untuk khusus program eksplorasi ruang angkasa atau interplanetary exploration program, itu kan kita belum memiliki suatu aturan baku, terutama untuk environment protection-nya. Nah, yang ada sekarang itu hanya berupa soft law. Atau gini aja. Hanya berupa soft law. Dan yang hard law-nya, terutama di pasal 9 di OST, juga untuk prinsip tanggung jawab yang berkaitan, yaitu di pasal di liability convention dan pasal 6 yang berkaitan dengan entitas non pemerintah, itu kan memang belum secara apa ya Bu, secara memadai mengcover masalah tersebut. Nah, menurut Ibu, apakah kita perlu membuat suatu legal framework yang baru, apakah dan atau apakah kita cukup menggunakan soft law yang ada seperti building block, seperti cost per PP, seperti NIDM NASA dan sebagainya. Nah, menurut Ibu bagaimana? Terima kasih, Ibu. Oh iya. Jadi terkait dengan permasalahan tersebut, memang perlu ya. Saya rasa perlu membuat hukum, rangka hukum yang baru untuk hukum internasional yang baru untuk mengatur tersebut. Tapi tentu ini mempunyai membutuhkan waktu yang lama sehingga ada soft law dulu yang bisa digunakan ya. Tapi untuk jangka ke depan perlu untuk membuat hukum yang baru. Hanya karena di Space Treaty sendiri kan ada aturan untuk amandemen ya, amandemen dan seterusnya, tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Ini. Tapi ini bisa menggunakan soft law yang ada itu. Begitu ya, Mas Taufik. Iya Bu, terima kasih banyak. Selanjutnya sudah ya untuk saya. Oh ya. Dari Pak Rosa ya. Kita membahas ruang angkasa tapi sebenarnya di mana gitu ya. Batas yang akan kita bahas itu ruang angkasa yang mana itu. Ya. Jadi untuk teori mengenai batas ruang angkasa sendiri sangat banyak ya, dan belum ada aturan hukumnya mengenai batas ruang angkasa. Tapi kita tahu bahwa di sini ada suatu batas, ada GSO ya, kemudian ada orbit yang atas dan orbit yang bawah sekitar Bumi. Itu mungkin menurut saya dari situ dimulai ruang angkasa ya, sampai kemudian bulan, asteroid ya, dan benda langit lainnya yang termasuk di situ. Nah, ini yang menjadi isu saat ini, eksplorasi ya, eksplorasi di bulan untuk penambangannya atau di asteroid. Bahkan sudah ada yang mengklaim ya, mengklaim asteroid sekian milik siapa itu ada di website ya, sudah ada di website nama personelnya. Ini menjadi suatu masalah hukum juga. Kemudian mengenai Moon Village ya, sudah ada rencana untuk membangun pemukiman-pemukiman di bulan ya. Ini ide dari ESA ya, yang dari Eropa. Ini tentu akan menjadi suatu masalah yang kompleks juga dalam hukum ruang angkasa. Untuk jangka waktu berapa lama mungkin nanti Pak Marsiani sepertinya ini yang lebih kompeten menjawab ya, dan share liability. Itu saja Pak moderator dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aryuni. Selanjutnya kami persilahkan Pak Mardianis. Terima kasih. Banyak yang langsung direct pertanyaan ke Bapak nih. Saya enggak satu-satu personil saya sebut, saya langsung aja semua isu. Dalam artian begini, pertama dari sisi teknologi, tadi Dianur, saya ada sekaligus pertanyaan pertama
kedua dari sisi teknologi, apakah teknologi itu masih akan dikuasai oleh negara maju? Pemahaman pertanyaan. Saya menyampaikan bahwa new space adalah disruptif. Akibatnya pemain mapan siap-siap untuk tersalib. Pemain mapan siap-siap untuk tersalib. Posisi di peluncuran sekarang itu adalah New Zealand dan Uni Emirat Arab serta itu di peluncuran. Akan menyalip dan sudah menyalip, menyamai dalam artian untuk peluncuran sukses. Nah, kemudian di aplikasi Australia sudah bermain, kemudian Planet App, Planet Lab sudah bermain di situ. Kemudian juga Uni Eropa sudah bermain dengan Gmes-nya kalau nggak salah. Jadi mereka di aplikasi tidak hanya satu terobosan. Nah, pemahaman aplikasi adalah layanan dari telekomunikasi, remote sensing, dan navigasi yang kita kenal dengan GPS. Itu aplikasi dalam pemahaman di space technology. Sedangkan peluncuran dan satelit itu adalah hulunya. Nah, pemain di hulu juga sudah rebutan. Jadi hampir semua lini masuk yang namanya negara kecil di situ. Sekarang posisi di teknologi. Anda punya uang walaupun tidak besar, sekarang bisa ada peluang masuk. Tidak sendiri, join bersama yang lain dengan globalisasi, aliansi strategis. Dan peluang itu sekarang sangat terbuka. Karena negara-negara semenjak dalam artian 2010 kemarin, 2012, 10 tahun terakhir, itu sudah membuka semua akses dalam artian dengan digelarnya oleh undang-undang Amerika tentang komersial. Semenjak di 2012 Obama merubah posisi, itu sudah membuka peluang. Dan akibatnya beberapa negara yang sudah cepat menanggapi seperti Uni Emirat Arab, Selandia Baru, kemudian juga sekarang adalah Australia di sektor hilir dalam artian aplikasi, itu mereka menanggapi dalam artian cepat respon. Nah, kita Indonesia responnya itu selalu agak telat dalam artian dari sisi teknologi. Kenapa telat? Karena kita itu selalu pakai filosofi. Padahal sekarang filosofinya sudah dirubah. Filosofinya adalah cepat, kecil, dan murah di antariksa. Kita masih mandiri. Bahkan di penerbangan juga beberapa webinar selalu menonjolkan mandiri. Mimpi, saya bilang. Bahasa mandiri. Nggak ada yang mandiri di space technology dalam konteks selain pendahulu, Rusia dan Amerika. Di luar itu, semua berbasis kerjasama. Nah, apakah kita akan masih pakai bahasa mandiri filosofi ini? Akhirnya akan sama dengan kalau tidak berani merubah kebijakan dengan pola yang baru dengan istilah cepat, murah, dan kecil. Dan itu akan akan tertinggal. Nah, paradigma ini baru muncul dalam artian dengan kayak yang saya sampaikan di awal. Yang contoh sederhana adalah Gojek yang menggantikan semua transportasi jenis yang lama. Semua transportasi pemerintah dalam artian kecuali yang transport massal. Hanya itu yang tidak tergantikan. Nah, teknologi antariksa akan kesana semua, mengganti yang lama. Anda siap membuat terobosan untuk mengganti itu, akan Anda bisa meraihnya. Tapi kalau tidak,
Anda bersiap-siap dan sisi Indonesia dari sisi Menristek sudah upaya ke arah situ. Swastanya akan digulir. Beberapa gaya pertemuan di webinar saya lihat Menristek Pak Bambang itu sudah menggalang ke arah sana. Menggalang swasta untuk ikut berpartisipasi. Cuma belum tepat karena hanya berteriak dengan swastanya. Kenapa di sini? Di sini bukan teriak. Bukan omongan doang. Apa wujudnya? Saya contohkan kenapa SpaceX maju. Itu maju adalah ketika NASA itu memproklamirkan program bahwa NASA akan menyediakan pengganti Challenger. Dibuka bidding. Begitu dibuka bidding, masuk. NASA menjanjikan 3 peluncuran untuk satu sukses. SpaceX menang tender. 3 peluncuran, itu 3 peluncuran 870 juta dolar dikasih NASA. Tidak tanggung-tanggung di biayanya. SpaceX berhasil, satu gagal, yang kedua sukses. Akibatnya untung satu, makanya SpaceX langsung meledak. Bayangkan 260 juta dolar untung lepas dari biayanya. Di luar biaya operasional kemarin. Bersih dia dapat satu peluncuran untung ketika dia sukses perdana. Yang kedua itu. Nah, dengan posisi seperti itu, mau nggak Indonesia dalam arti pemerintah support nuansanya, kalau secara kebijakannya ada mengarah ke situ. Tapi wujud konkretnya seperti apa, itu yang belum kelihatan. Jangan seperti mobil. Rencananya seperti setiap presiden muncul. Tapi mobil yang namanya mobil nasional nggak pernah jadi-jadi. Nah, itu yang harus digagas di kita. Jangan hanya ide wacana, tapi konkretnya nggak ada. Dan kita lemahnya di sini, dari sisi teknologi. Kalau transfer teknologi peluangnya, dulu dengan posisi yang lama, mungkin Anda akan tertutup dan menangis darah untuk dapat teknologi peluncur. Tapi era new space yang digalang sekarang, sudah dibuka. Cuma harus ada aliansi strategis. Woni Piro, bahasa orang Jawa itu. Harus ada. Anda siap seperti itu. Kalau tidak, Anda hanya tinggal slogan mandiri. Mandi sendiri. Bukan mandiri dalam artian yang kita kejar. Nah, ini untuk transfer teknologi. Dulu, transfer teknologi, pertanyaan yang pertama, transfer teknologi itu sangat tertutup, terutama di peluncur. Hanya dominasi mereka. Tapi sekarang New Zealand sudah mendapatkan. New Zealand hanya negara kecil di selatan Australia. Uni Emirat Arab juga negara di gurun sana. Sudah bisa masuk. Tapi itu bahasanya Anda punya anggaran atau tidak. Lobilah mereka dan peluang itu ada. Asal kontribusi Anda jelas bahasanya. Itu dari sisi teknologi. Kemudian halo, Pak Ardianis. Pak Ardianis. Iya, sepertinya putus ya. Sinyal di Pak Ardianis ada kendala. Kita tunggu sebentar, kita tunggu berapa detik mungkin. Pak Mardianis?
Ya Pak, dia Marlinis malah keluar. Ya, mungkin kita lanjut dulu, ya, Bu. Ya, baik. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Riyad. Mas Riyad ya, bukan Mas Rian ya. Mas Riyad. Saya mengapresiasi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan memang senyatanya itulah yang kemudian menjadi permasalahan dalam yang sebenarnya juga baik secara eksplisit maupun implisit tadi diungkap oleh beberapa pembicara bahwasannya memang masih banyak permasalahan-permasalahan normatif terutama hard law itu di dalam hukum ruang angkasa. Sebenarnya kalau penegakan soft law di dalam hukum penegakan soft law itu sebenarnya tidak hanya bermasalah di hukum ruang angkasa, tapi secara umum di dalam hukum internasional. Bagaimana kemudian negara-negara besar, negara-negara adidaya itu bisa tunduk pada soft law gitu ya? Ya, di dalam PBB sendiri pun, sebagaimana minggu yang lalu ya kita berdiskusi, itu kan juga ada hard law, ada soft law, ada Dewan Keamanan PBB, kemudian ada Majelis Umum PBB yang kemudian bisa memberikan satu resolusi mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat secara kekuatan hukum yang mengikat dan tetap, itu kan ada DKPBB, tapi tidak demikian dengan MU atau Majelis Umum PBB. Nah, saya menjawab pertanyaannya Mas Taufik itu sangat menarik begitu apa yang ditanyakan oleh Mas Taufik. Jadi memang saya sepakat dengan tadi Bu Aryuni ya, bagaimana ya kondisinya hukum normatif di dalam ruang angkasa memang ada hard law, ada soft law. Nah, ya sementara ini kalaupun kita berbicara isu lingkungan misalkan dan kemudian soft law yang mengaturnya ya sementara kita pakai soft law, tapi ada beberapa hal yang tadi kita sudah ungkapkan itu membutuhkan adanya pembentukan hukum yang baru ataupun mungkin dalam bentuk perubahan atau amandemen begitu mengikuti perkembangan yang ada di dalam ruang angkasa itu sendiri. Selain itu sebenarnya itu dalam sektor ruang angkasa di PBB itu kan ada UNCLOS. Kalau kita berbicara udara, kita bicara penerbangan, itu ada ICAO. Nah, organisasi-organisasi internasional atau komite-komite organisasi internasional yang ada di dalam organisasi internasional ini sebenarnya itu bisa berperan lebih gitu untuk memberikan satu common standard atau memberikan satu common prosedur begitu di dalam berkaitan dengan teknologi dan perkembangannya. Misalkan kalau kita berbicara di dalam hukum udara, ada ICAO yang kemudian memberikan standar yang cukup rigid, begitu. Tidak hanya saja di dalam Konvensi Chicago, tapi juga di dalam 18 aneks dan juga aturan-aturan pelaksananya, yang mana ICAO ini bertindak sebagai kuasi legislasi, dan negara-negara tunduk atas itu karena prinsip utamanya adalah keselamatan dan keamanan. Saya rasa demikian halnya perlu untuk diterapkan juga di ruang angkasa begitu. Bagaimana kemudian UNCLOS ini sebagai komite PBB penggunaan antariksa untuk tujuan damai ini bisa lebih memberikan perannya. Memberikan satu standar-standar internasional standar atau internasional prosedur di dalam penggunaan ruang angkasa. Itu kemudian yang kedua tentang konsep pertanggungjawaban swasta. Memang yang saat ini berkembang dan menarik untuk didiskusikan secara khusus mungkin nantinya adalah apakah swasta dalam hal ini seperti SpaceX misalkan dalam keadaan kondisi tertentu, misalkan ada eksiden begitu, apakah bisa atau dalam rangka merugikan pihak ketiga, apakah bisa bertanggung jawab secara langsung? Nah, ini memang menjadi diskusi yang menarik begitu, karena saat ini, jadi sampai dengan hari ini setahu saya, yang terjadi adalah indirect responsibility. Jadi responsibility tetap
terhadap negara peluncur. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Aryuni, responsibility tetap ada di negara peluncur. Lah nanti negara peluncur menegakkan mekanisme nasionalnya berkaitan dengan pihak swasta yang melakukan pelanggaran. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwasannya pertanggungjawaban itu internasional itu muncul ketika kemudian ada internationally wrongful act begitu. Nah, kalau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara dalam hal penggunaan antariksa, ya saya rasa aturan-aturan hukum yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa pembicara, ya mulai dari Outer Space Treaty, kemudian Liability Convention dan sebagainya, yaitu bisa ditegakkan begitu. Karena ketika kemudian kita berbicara pertanggungjawaban, itu harus ada internationally wrongful gitu. Harus ada yang pertama harus melanggar harus ada pelanggaran menurut hukum internasional, kemudian harus ada tingkat keterikatan atau terkait dengan negara yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini memang tidak terlepas dari apa saja yang kemudian diatur di dalam hukum internasional, khususnya kalau kita berbicara hukum ruang angkasa, ya, dalam hukum ruang angkasa. Jadi, itu tadi pertanggungjawaban swasta. Ada yang mencoba untuk menulis begitu, tapi saya kurang sepakat, masih kurang sepakat dengan itu, karena tulisan itu, ya, tulisan itu di apa? Jadi si penulis ini ingin, ya harusnya bisa dong, ini indirect response internasional. Jadi direct international responsibility bagi non governmental entities gitu dalam hal penggunaan outer space gitu. Tapi kalau menurut saya setelah dianalisis lebih lanjut, memang hard law, hukum yang ada di dalam hukum ruang angkasa itu belum memungkinkan untuk adanya direct international responsibility khususnya untuk non-governmental entities. Selama ini, responsibility daripada non-governmental entities sampai dengan saat ini itu masih ada pada negara peluncur. Kemudian, bagaimana dengan negara berkembang? Tadi Pak Mardiani sudah menyampaikan bahwasannya, ya kalau kondisinya masih seperti hari ini begitu, ya baik secara teknologi, secara yuridis, secara ekonomis, sosial politik seperti ini, ya tidak ada ekspansi, tidak ada perubahan ataupun perkembangan di dalam hukum internasional, khususnya hukum ruang angkasa itu sendiri, dan juga tidak ada perkembangan daripada negara-negara berkembang. Kalaupun kemudian ditanyakan, berarti ini nanti negara berkembang akan hanya menjadi penonton saja, yang mungkin memang kondisinya seperti itu. Kalaupun kemudian tidak mau jadi penonton, ya kita harus mengembangkan teknologi. Perkembangan teknologi itu berhubungan dengan anggaran, dan ini tidak hanya saja terjadi di ruang angkasa, juga terjadi di ruang udara, juga terjadi di ruang udara. Karena katakanlah kita berbicara Indonesia, misalkan pesawat Indonesia yang dimiliki paling canggih sekalipun, misalkan itu apa, Sukhoi, misalkan Sukhoi hanya mencapai berapa kilometer di atas permukaan bumi. Nah, sedangkan ruang udara itu bisa sampai sekitar 90 sampai dengan 110 kilometer. Nah, ini menjadi PR tersendiri begitu ya, bagaimana kemudian negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia memberikan satu tidak hanya saja mengembangkan teknologi, tapi juga bagaimana kemudian dari sisi anggaran itu mendukung daripada perkembangan teknologi itu sendiri di berbagai bidang termasuk di dalam ruang angkasa. Saya rasa itu ya, Mas. Dan ini tadi kan sebenarnya berkembang juga, sebagaimana di laut, misalkan di ISBA begitu, ada organisasi internasional atau otoritas khusus begitu yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah ruang angkasa gitu, sehingga kalau di laut dengan mengadopsi konsepsi yang ada di UNCLOS, misalkan negara itu kan tidak semuanya berpantai. Kalaupun ada negara berpantai, tidak semuanya beruntung. Gitu. Ada negara-negara yang tidak berpantai, ada negara-negara yang berpantai tapi tidak beruntung.
tapi bukan berarti kemudian negara-negara ini tidak bisa memanfaatkan laut. Nah, peran organisasi internasional di sini atau otoritas tertentu untuk pemanfaatan daripada ruang angkasa di sini, saya rasa juga perlu diinisiasi. Saya rasa itu, Pak. Mas Ria, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Adi sudah menyampaikan pembahasan dari beberapa jawaban dari pertanyaan dari beberapa penanya tadi. Pak Mardiani sedih kepotong, ya, Pak. Ya, mohon maaf internetnya mati. Saya boleh saya sambung? Silakan Pak. Tapi mohon izin Pak, di nanti setelah Bapak menyampaikan lanjutan langsung closing statement dilanjutkan langsung Bu Adi dan Bu Aryuni karena waktu kita sangat sangat sedikit dan kepada teman-teman terima kasih yang sudah ingin bertanya. Jadi setelah Bapak Mardianis menyampaikan lanjutan jawaban langsung closing statement. Silakan Pak. Menyampaikan perkembangan terkini. Yang perlu dicatat adalah Space Treaty, kemudian Liability Convention, Registration Convention, kemudian satu lagi bahwa Rescue Agreement, sudah ada kesepakatan negara tidak merubahnya. Dengan demikian, yang bentuk pertanyaan tadi, apakah Space Law akan bentuk yang ada? Ya, bentuk yang ada. Yang empat itu, negara hanya mengamandemen dalam konteks menempelkan pelaksanaannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan antariksa yang mana. Sebenarnya jawabannya adalah ubi societas ibi ius. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Jadi kalau antariksa yang mana ditanyain, hukumnya adalah teknologi. Semampu teknologi mencapai antariksa, kesanalah aturan yang diaturnya. Jadi pemahaman untuk yang namanya hukum antariksa yang mana, itu harus dikaitkan dengan keberadaan manusia yang diwakili teknologi untuk di penerbangan dan antariksa. Itu yang di jawabannya. Kemudian terkait dengan space debris. Yang adalah sudah ada IADC guideline. Kemudian ada yang namanya COPOS guideline 2007, IADC guideline 2002. Keduanya itu preventive action. Pencegahan. Sekarang bagaimana dengan penanggulangannya? Nah, penanggulangannya sudah banyak usulan. Dibahas di COPOS saat ini. Pertama adalah caranya yang menangkap. Menangkap satelit itu dan di repair di space station. Yang kedua adalah menghancurkan dan jatuhin ke bawah. Nah, yang jadi pertanyaan di COPOS bukan caranya. Biayanya siapa? Itu yang pertanyaan kunci. Siapa yang menanggung biaya untuk menangani space debris? Apakah International Fund? Maukah International Fund? Nuansanya yang di penerbangan ada International Fund, tapi sampai saat ini belum eksis. Di 2009 konvensi penerbangan itu belum diratifikasi negara-negara. Akibatnya international funds untuk penerbangan yang ancaman teroris dan sebagainya itu belum dimungkinkan. Padahal yang diminta hanya 0,5 dolar per person untuk international fund. Nah, apakah seperti ini untuk space debris akan diusulkan setiap satelit international fund kontribusi? Apakah mau? Itu masih jadi tanda tanya. Karena posisi di COPOS itu berbeda. Di sana ada konsensus meeting dalam artian satu negara menolak itu tidak akan disahkan. Jadi semuanya konsensus. Sampai saat ini masih berlaku sistem konsensus itu. Nah, kemudian terkait dengan yang terakhir tentang Artemis.
Artemis itu digagas setelah NASA menyerahkan teknologi yang namanya peluncur ke SpaceX. Jadi program Artemis adalah program eksplorasi antariksa. Khusus untuk bekerja bersama mengeksplorasi sumber daya antariksa. Seperti itu. Nah, nuansanya itu kemana? Itu adalah kerjasama internasional. Kenapa selama ini untuk yang namanya proyek-proyek sejenis ini, itu Amerika biaya sendiri. Dia nggak mau lagi, kayaknya. Kalau saya biaya sendiri itu, akibatnya diajak rame-rame. Tapi kebetulan dia juga share teknologi, akibatnya banyak yang mau. Nah, apakah kita mau dalam artian share pengetahuan? Nah, ini murni adalah share pengetahuan. Tadi pertanyaan juga yang terkait share pengetahuan. Apakah dimungkinkan? Mungkin saja sekarang asal Anda involve, walaupun sekecil apapun bentuk keterlibatan itu. Yang penting ada kontribusi. Baru Anda akan diajak bicara. Tapi kalau tidak, istilahnya kalau partisipasi kita di internasional sekarang, kontribusi itulah yang paling dominan. Dilihat. Anda akan didengar begitu Anda kontribusi. Nah, nuansa politik sekarang saya lihat ke arah sana. Kalau Anda tidak kontribusi, Anda jangan jangan banyak omong. Bahasanya seperti itu. Saya rasa itu closing statement. Mohon maaf tadi internet saya mati dan sebagainya, juga terkait dengan terima kasih kepada ISIL Talk yang memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih, mohon maaf ya tentang semua yang kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Bu Aryuni. Yeah. Terima kasih. Kesempatan ini kita sudah memasuki akhir acara ya. Jadi dari topik ini ada beberapa masalah yang memang perlu dikaji lebih lanjut. Menurut saya ini dengan kegiatan privat ini artinya ada private activity tapi kewajibannya masih di public responsibility. Jadi ini perlu suatu aturan baru mungkin yang lebih detail untuk mengatur. Kemudian isu eksplorasi karena status hukumnya res komunis dan di bawah Common Heritage of Mankind perlu juga dipropos suatu organisasi internasional ya seperti Seabed di Seabed Area ya, ini suatu usulan untuk adanya badan yang berwenang mengatur eksplorasi di ruang angkasa ya. Jadi itu closing statement dari saya Pak Riyadus ya. Terima kasih atas kesempatan dari ISIL. Ini ada Bu Diana mungkin mewakili Pak Ari. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kami persilahkan Bu ya. Adi. Baik, terima kasih. Tadi ada satu yang tertinggal, belum saya jawab. Apakah Bu Adi setuju dengan penggunaan antariksa yang awalnya adalah peaceful purposes kemudian menuju kepada military purposes, ya saya sepakat gitu ya, nampaknya begitu memang. Jadi dengan beberapa kekuatan-kekuatan teknologi maupun militer yang dipunyai khususnya oleh negara-negara adidaya, nampaknya ada pergeseran dari peaceful purposes ke military purposes. Tapi yang perlu dianalisis lebih lanjut, apakah kemudian military purposes ini dilarang begitu? Kalau kemudian military purposes ini ditujukan untuk peaceful purposes, ya saya rasa ini tidak melanggar daripada prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum ruang angkasa gitu. Di awal saya mengatakan bahwasanya ada perdebatan di antara negara-negara pengguna daripada ruang angkasa, peaceful purposes itu tidak haram untuk military purposes, tapi tidak boleh digunakan untuk agresi purposes itu. Tadi saya menjawab ada pertanyaan yang tertinggal. Kemudian
untuk closing statement, ya nampaknya memang ada banyak tantangan begitu, khususnya secara bagi hukum internasional secara umum, bagi hukum udara secara khusus, dan juga bagi Indonesia berkaitan dengan penggunaan ruang angkasa. Tapi kalau saya melihat dari semangat Pak Mardianis begitu ya, yang mungkin merupakan salah satu representatif dari LAPAN, harusnya kita tetap optimis begitu bahwa suatu saat Indonesia akan menuju ke situ. Sebagaimana dengan beberapa negara-negara yang sudah menyusul ke beberapa negara-negara besar seperti Rusia, kemudian Amerika, Uni Eropa, kemudian Kanada, India, China, begitu kan, ada New Zealand, Iran, kemudian Uni Emirat Arab, begitu, tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia itu mampu mengembangkan teknologinya sampai dengan ruang angkasa. Tapi kalaupun kemudian sudah sampai dengan ruang angkasa, berarti ruang udaranya sudah aman ini ya. Itu besar harapan juga gitu. Jadi kalau tadi Pak Mardianis mengatakan bahwasanya sampai dengan teknologi itu menjangkau. Nah, ini memang ada dua teori besar gitu yang berkembang di dalam hukum udara dan ruang angkasa. Ada khususnya di dalam hukum udara ada teori spasial dan teori fungsional. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mardianis adalah teori fungsional begitu. Nah, sedangkan kalau untuk teori fungsional ya pengikutnya tentu saja negara-negara maju gitu. Kalau negara-negara berkembang lebih pada teori spasial. Jadi pada spasi tertentu dengan ketentuan-ketentuan normatif yang memberikan satu kepastian hukum dan sangat sangat bisa diterima dan ditegakkan. Nah, saya rasa apapun pilihan Indonesia, kita tetap harus sama-sama memberikan perhatian terhadap ruang udara dan juga ruang angkasa, sebagaimana kita memberikan perhatian terhadap wilayah darat kita dan wilayah laut. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada ISIL dan para pengurus. Terima kasih atas semangatnya. Saya rasa saya memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap kegiatan-kegiatan ISIL akhir-akhir ini. Sangat luar biasa ya. Setiap minggu kita selalu melakukan atau mengadakan ISIL Talk. Diskusi-diskusi yang memberikan memberikan ilmu dan juga memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adi. Baik Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan dari pembahasan kita yang sungguh luar biasa beyond. Kita ini beyond SpaceX sepertinya. Karena ditanya tadi ruang yang mana gitu. Kalau ngomongin teknologi ya sampai mana Hubble bisa ngelihat tata surya berarti ini. Kalau disampaikan secara fungsional tadi. Bahwa topik kegiatan kita itu SpaceX dan privatization of space ini dalam sudut pandang hukum internasional, lalu dalam sudut pandang dampak dan geopolitik dunia saat ini menjadi sangat luar biasa. Dan menjadi perbincangan yang menjadi hangat saat ini. Tetapi sehingga ada beberapa hal yang menjadi atensi kita yang tadi dibahas sangat serius, yaitu bahwa secara normatif kita perlu ada kerangka hukum yang baru. Walaupun sudah ada pembatasan-pembatasan seperti disampaikan tadi oleh Pak Mardianis, karena menyangkut privatization of space ini masih menjadi ada ruang abu-abu begitu, bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban, karena yang sifatnya indirect responsibility. Karena apabila diberikan pada ranah hukum nasionalnya saja akan berbeda standar setiap negara bagaimana meminta pertanggungjawaban, yang apabila nanti tanggung jawabnya berada pada tetap pada negara, lalu dimintakan negara meminta kepada perusahaan atau privat tersebut. Dan bagaimana perkembangan teknologi, ya seperti dikatakan SpaceX menjadi pemicu perkembangan teknologi saat ini tentang bagaimana beruang angkasa, bagaimana kita melihat ternyata swasta mampu. Dan
Indonesia, negara-negara berkembang pada umumnya itu sudah menuju ke situ. Kalau bahasanya Pak Wardianis tadi, ya kita sudah situ. Tapi konkretnya seperti apa itu masih jadi pertanyaan besar. Dan itu dikeluarkan langsung oleh orang lapan langsung, sehingga ini menjadi ya pertanyaan juga kita sebenarnya, Indonesia apakah terus menjadi penonton apa tidak? Ya kita bisa lihat di kemudian hari. Sehingga itu juga tergantung dari jumlah anggaran yang memang dimiliki oleh negara, bagaimana dalam mengembangkan, dan SpaceX meluncur ternyata dengan ratusan juta dolar yang harus dibiayai oleh Amerika. Sehingga bagaimana privatisasi of space itu sudah berjalan saat ini, tapi mengenai responsibility dan lain-lain masih menjadi pertanyaan yang masih bisa didiskusikan berikutnya. Baik, Bapak-Ibu, sebelum closing, dimohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu, karena panitia ngingetin saya, kita untuk foto bersama dulu. Jadi mohon kepada semua peserta bisa menghidupkan kamera, supaya nanti panitia bisa foto bersama. Dan di-share. Ya, dan di-share. Oke. Ya, udah mulai. Nah, sekarang baru kelihatan rame. Kalau tadi ngeliat nama-nama aja, sepi rasanya. Sekarang udah ada foto-fotonya, udah ada orang-orangnya, bergerak-gerak gitu. Jadi jadi moderator semangat. Ini yang lain Bapak Ibu, kami persilakan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Setelah itu panitia akan capture, ngambil gambar foto bersama. Kalau dulu perlu maju ke depan lah kita, lu mepet-mepet atau jarak. Sekarang ya via Zoom lah. Ya, gimana panitia? Sudah? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan ke panitia untuk closing. Saya sebagai moderator Muhammad Syahrusah mohon undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tadi sinyal sempat terputus dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasi semua yang sudah hadir. Jaga kesehatan selalu. Semoga di wilayah kita COVID trennya bisa terus menurun dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Kita bisa bertemu di acara ISIL berikutnya yang secara tatap muka langsung. Tetap jaga jarak, physical distancing, rajin cuci tangan. Terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan kepada ISIL yang telah mempercayai diskusi ini pada saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada panitia. Baik, terima kasih Pak Rian dan para Bapak-Ibu narasumber. Saya sangat berterima kasih sekali dan appreciate atas diskusi kita yang renyah hari ini, atau diskusi kita yang ramai pada hari ini tentang SpaceX. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu lainnya yang sudi meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama ISIL pada hari ini. Nantikan ISIL Talk berikutnya, insya Allah mungkin tanggal 30 Juli, nanti akan diinfo oleh panitia di Telegram ISIL. Baik, saya rasa sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Diana dan semua panitia sudah bisa berpartisipasi hari ini. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Sudah ya Mas, pamit ya. Terima kasih Bu Aryuni, Bu Adi, Pak Mardani, semuanya.